Allahu Akbar. Besarnya pahala orang yang memainkan peranan sehingga Adam Khoury ini masuk Islam. Yang seronok, saya duduk di Malaysia ni, yang saya orang Malaysia, saya sendiri lahir di Malaysia ni, adalah kawan-kawan saya semua Melayu. Oh, sebelum masuk Islam. Sebelum dulu masuk Islam. Itu yang rasa seronok, Ustaz. Bila jumpa dia orang, sesama sendiri dia bagi salam, dia salam-salam, dia berpeluk, kadang-kadang cerita sikit pasal agama. Jarang jumpa orang yang nak kutuk orang, nak jatuhkan orang, atau nak orang kata nak menganjing orang, nak cerita buruk pasal orang. Yeah. Seronok dengan dia orang. Itu yang saya tertarik. Saya tertarik dengan Islam itu salah satu asbab. Saya berpesan pada diri saya juga lah, tuan-tuan dan puan-puan, marilah sama-sama kita merapatkan saf kita, memperkenalkan Islam dengan cara yang berhemah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Tuan Imam, Tuan Bilal, panel jemputan kita pada malam ini, muslimin muslimat, abang-abang, adik-adik, kakak-kakak yang dimati Allah sekalian, syukur alhamdulillah dengan suasana dingin dan damai kita dapat solat berjemaah maghrib di Masjid Al-Islamiyah Kampung Lindungan Taling Jaya. Insya-Allah seperti mana yang tuan-tuan sedia maklum, edaran melalui WhatsApp, Facebook dan juga banner, insya-Allah pada malam ini pihak masjid mengadakan satu forum perdana khas bertajuk Islam Agama Kasih Sayang, ya, pada malam ini 30 September 2019. Insya-Allah pada malam ini panel-panel jemputan kita saya akan perkenalkan satu persatu. Yang pertamanya moderator Kacak Handsome, ya, selebriti dakwah TV, radio, Al-Fadil Ustaz Syed Muhammad Nur Syam Al-Idrus, Tuan Padang. Dan juga panel kita yang pertama, saudara Adam Khoury Lee Abdullah. Beliau merupakan, kalau tuan-tuan masih ingat, antagonis filem Taiko ataupun something dalam KL Gangster, beliau lah saudara Adam Khoury. InsyaAllah pada malam ini beliau tak ada membawa watak antagonis ataupun something. InsyaAllah tuan-tuan jangan risau, ada bawa pedang tak ada, eh? Saya gurau-gurau pistol ada. Dan yang kedua, panel kita yang kedua, saudara Abdul Ghani Krisyana Murti. Saya kena betul-betul, dulu saya sebut Krishna, rupanya Krisyana Murti, betul ya tuan. Beliau merupakan, beliau suami isteri, saya tengok daripada laman berita harian, beliau pernah suami isteri bersama-sama program mualaf masuk dakwah di kampung orang asli. Dan juga beliau adalah kisah hidup yang akan diceritakan, insyaAllah akan dikupas pada malam ini. Jadi saya tidak ingin mengucap lebih panjang lagi. Jadi saya serahkan majlis kita pada malam ini. Sebelum itu, ya, tuan-tuan, pada rakan-rakan kita yang di luar Selangor yang terdapat hadir, bolehlah WhatsApp kita, rakan-rakan kita, online majlis ilmu yang dibawa khas oleh saudara tuan rumah Encik Kamarudin Isah. Jadi insyaAllah tuan-tuan boleh WhatsApp pada rakan-rakan di luar Selangor, Johor, Selangor dan utara dan selatan, ikuti siaran langsung melalui online majlis ini, insyaAllah. Jadi saya serahkan majlis ini kepada moderator kita, Al-Fadhil Ustaz Syed Muhammad Hisham Al-Idrus. Dengan segala hormat, silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah bainana wa baina qawmina bilhaqqi wa anta khairul fatihin. Amin ya rabbal alamin.
Terima kasih kepada saudara Khairul, setiausaha masjid, setiausaha lagi tak? Setiausaha masjid, pengerusi jawatankuasa masjid, para jemaah yang dikasihi sekalian. Sama kita, ahli panel kita malam ni, bagaimana Ustaz Khairul sebut tadi, di sebelah kanan saya, saudara saya berbangsa Cina. Cina. Berbangsa Cina, Adam Corey. Nanti kita, dia akan sendiri cerita sedikit biodata dia, ringkas-ringkas. Bangsa Cina. Kat sebelah kiri saya, bangsa India. India. Hindustan. Hah? Hindustan. Hindustan. Abdul Ghani Krishnamurti. Yang kat tengah, walaupun nampak macam Korea, saya orang tengah, orang Melayu. Melayu. Jadi insya-Allah bagi forum kita tajuk malam ni Islam agama kasih sayang. Sebelum itu saya akan maklumkan, kita pusingan pertama nanti saya sembang-sembang ringkas dengan dua-dua panel kita, ringkas. Pusingan kedua kita akan bincang kasih sayang apa yang mereka jumpa dalam Islam. Dan pusingan ketiga, kalau-kalau ada yang nak tanya soalan, macam biasa, boleh tanya. Nak tanya direct pun boleh. Kalau nak message, kena ambil nombor ni. Kalau rasa nak message ke, nak WhatsApp ke, yang sedang menonton live pun boleh tanya dekat komen, ataupun message, ataupun WhatsApp ke nombor 016 723 1886. Mesej boleh, WhatsApp boleh. Yang ada di masjid nak tanya direct pun boleh. Tapi biar berkait dengan tajuk lah. 016 berapa tadi? 723 1886. Okey. Jadi tajuk kita Islam agama kasih sayang. Kita nak beritahu yang pertama sekali, Islam ni bukan milik orang Melayu. Islam ini bukan milik orang Arab. Islam adalah milik orang yang beramal dengannya. Dan oh, yarhamkallah. Dan Allah pun sebut dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di kalangan kamu ialah yang paling bertakwa. Bahkan jangan anggap yang tiga orang kat depan ni ustaz yang paling mulia. Tidak. Yang paling mulia ialah yang paling bertakwa di kalangan kami ni. Kita tak tahu siapa paling bertakwa, tak payah cari, itu di sisi Allah. Tapi hatta di kalangan kami ni pun yang paling mulia, yang di sisi Allah ialah yang paling bertakwa. Tak kira orang yang siapa masuk Islam kemudian dahulu, yang paling bertakwa itulah yang paling mulia di sisi Allah. Okey, dalam suasana dunia hari ini, di Malaysia, di mana-mana orang berkait dengan agama Islam, ada orang fitnah, orang tuduh Islam gitu begini. Sebab tu kita angkat tajuk ini malam ni, dan kita harap kalau boleh di masjid-masjid lain, di tempat-tempat lain, buatlah juga perbincangan Islam adalah agama kasih sayang. Bahkan assalam itu maknanya selamat, sejahtera. Okey. Untuk muslimat, ibu-ibu, boleh dengar suara kami? Kalau boleh dengar, buat best. Hof, siap gini. Gini dah. Alhamdulillah. Jadi sama kita, panel kita di sebelah kanan kita ni, boleh kita mula? Sila Ustaz. Panel kita yang pertama ni, saudara Adam Corey. Adam Corey ni, ini nama ni, sebelum ni namanya pakai nak Cina, nama Cina, nama asal. Nama asal lah. Corey lah. Apa namanya? Corey.
Namanya Lee Chun Kui. Lee Chun Kui, panggil Kori lah dulu. Kori tambah sendiri. Kori tu tambah sendiri. Tambah sendiri. Boleh je. Boleh je. Untuk panggilan. Untuk panggilan. Nama okay. Nama pentas. Nama pentas. Okey. Apa ni? Tak apalah saya tanya sebagai boleh. Permulaan jemaah kita boleh, pun boleh. Nak faham dulu sikit. Boleh. Adam Kori istilah kita sebut kembali kepada fitrah. Kembali pada fitrah tu dalam sekitar tahun bila? 2007. 2007. 2007. 13 hari bulan 2007. 13 hari bulan berapa? 13 hari bulan 7. 2007. 13 hari bulan 7 2007. Bermakna kalau sekarang berapa tahun? 12. 12 tahun. Ni yang depan saya ni masuk Islam tahun bila? Banyak tahun dah kan? Ya Allah. Kalau Adam Kori 12 tahun masuk Islam, kita ada 50 tahun, 60 tahun. Mana lagi banyak? Dosa kita ke dosa dia? Sebab dia baru kira 12 tahun. Masya Allah. Sebab orang masuk Islam, delete file-file lama. Masya Allah. Ya. Kosong terus. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya mungkin malam ni, saya tak cakap panjang tentang sejarah masuk Islam, waktu masuk Islam. Sebab fokus kita berkenaan dengan kasih sayang. Kasih sayang. Ya, kasih sayang. Sebelum tu, lepas masuk tahun 2007, dah kahwin? Belum. Dan tak fikir nak kahwin lagi pun. 2007 tu belum? Belum. Malam ni? Malam ni. Kahwin dah malam lah. Malam ni. Sekarang malam dah. Sekarang ni dah kahwin dah? Semalam dah. Malam dah. Malam ni belum. Malam ni belum. Ustaz jangan silap tanya, nanti kena langsi lu. Tak maksud saya sekarang dah kahwin dah. lepas masuk 2007 tu, ada kahwin tahun bila? Saya kahwin 2008. Oh, setahun selepas tu. Selepas itu. Masa-masa Islam tu dah kenal ke? Belum. Belum kenal. Balik pada umrah baru kenal. Umrah, bila sebut umrah ni alhamdulillah. Kita jumpa di Mekah. Jumpa di Mekah. Kali pula panah. Ya. Kali pertama jumpa Adam, masa tu Adam Kori datang dengan abang Emissus. Emissus, ya. Kami jumpa di Mekah. Masa tu saya duk belajar kat Mekah alhamdulillah. Saya dua kali jumpa ustaz dekat Mekah. Ingat tak tahun 2 tahun lepas? Lepas tu kita jumpa lepas. Lagi. Ya. Kita jumpa lepas lagi. Saya pergi dengan mak mentua saya. Yeah. Saya jumpa ustaz dekat Masjidil Haram. Masya-Allah. Saya je panggil nama saya. Terkejut saya orang kenal saya kat dalam. Allah. Saya tolak-tolak ya Allah ustaz masya-Allah rabbiku. Rabbiku jumpa juga rabbiku. Masa yang pertama tahu tahun 2008 eh. Oh balik tu baru kahwin. Isteri sudah pasti orang Islam lah. Orang Cina ke? Dia lahir di Kuala Kangsar, membesar di Kuala Lumpur. Mak ayah orang Melayu? Mak ayah orang Melayu. Alhamdulillah. Dia isteri Adam Kori ni orang Melayu, Islam. Alhamdulillah. Sekarang ada anak berapa orang dah? Saya alhamdulillah selepas 10 tahun dikurniakan seorang anak. Anak lelaki. 2018 kahwin. 2008 kahwin. Tahun lepas 2018 dapat anak. Alhamdulillah. Boy ke girl? Boy. Alhamdulillah. Adam Fatih. Adam Fatih bin Adam Kori. InsyaAllah. Moga-moga menjadi anak yang soleh. InsyaAllah. Berjuang agama suatu hari nanti. Amin. Allahu Akbar. Besarnya pahala orang yang memainkan peranan sehingga Adam Kori ni masuk Islam. Sebab pahala anak cucu itu orang dia pun akan ada saham. Okey. Jadi sekarang ni dari segi aktiviti pertama masih berlakon lagi? Saya masih berlakon lagi dan saya baru balik Labuan pagi tadi. Yang kita mesej-mesej. Sebab dekat sana ada satu festival art, Borneo Art Festival. Dia pertandingan menari. Menari zapin, joget, dia bergabung, dia bertemu, saya seorang juri. Juri? Juri. Juri. Mana di Labuan tu bukan syuting lah? Bukan. Yang dari segi drama ataupun filem ada yang terdekat ni? Saya ada 3 filem lagi belum keluar.
Salah satunya dalam tiga filem tu ada tajuk salah satunya adalah ada apa dengan dosa? Ada apa dengan dosa? Dosa. Saya tak banyak sinar dalam 5-6 sinar dalam cerita tu. Saya sebagai seorang mualaf yang baiklah. Dia kahwin dengan Fasya Sandar lah. Cuma dalam cerita tu kita tak cerita pasal kita punya background. Kita cerita pasal future. Move on. Yang lagi satu anak rimau. Cerita pasal bola under 16. Tapi memang 10 orang memang real player. Memang national punya player. Dan lagi satu filem kafe. Kafe ni 70 hingga 80% kisah benar. Kisah seorang mualaf juga. Itu dah selesai semua syuting. Itu semua dah selesai dah. Tunggu tarikh untuk siar untuk ditayang. Untuk akan datang okay. Akan datang belum lagi, belum dapat tawaran lagi. Kalau ada perlu nak hero tambahan ke, bagi tahu saya. Confirm saya panggil ustaz. Confirm saya panggil ustaz. Okey. Jadi selesai dulu Adam. Sekejap lagi saya nak tanyalah tentang fokus perbincangan kita. Panel kita yang kedua ni Abdul Ghani bin Krishnamurti. Krishnamurti. Alhamdulillah. Betul. Asal mana? Sebelum tu saya mengucapkan ribuan terima kasih lah kepada pihak pengurusan masjid Kampung Lindungan kerana berjaya menganjurkan program yang cukup bagus lah. Terima kasih kerana memberi peluang kepada saya juga lah untuk tampil malam ini untuk memberi sedikit perkongsian. Kembali kepada persoalan Ustaz Syed. Saya bertanya apa tadi? Tanya asal mana? Okay, sekarang ni menetap, bahawa masa ni saya menetap di Serendah, Selangor. Asal usul saya, tempat lahir, tanah tumpah darah saya, Malaysia, Kuala Lumpur. Asal saya memang saya anak jati Kuala Lumpur lah. Kat mana? Kalau tuan-tuan dan puan-puan tahu, kawasan saya dilahirkan itu Jalan Pudu lah, di mana dekat Times Square. Area Times Square ni dulunya Pekan Cowboy. Dan membesar di KL lah. Membesar di KL. Okey. Tadi bagaimana saya tanya Adam Kori tadi, dari segi istilah kita sebut kembali kepada fitrah lah. Ya, betul. Itu berlaku pada tahun bila? Alhamdulillah, itu adalah satu tahun yang saya tak nak lupakan. Tahun 2013, 5 hari bulan 8, 2013 lah. 2013? Ya, betul. 2013? Ya, betul. Mana sekarang? Hampir mencapai ke tahun ke-6 saya lah. Tahun ke-6. Adam Kauri tadi 12 tahun. 12 tahun. 12 tahun ni 6 tahun. Baby lagi saya. Baby lagi. Masya Allah. Baby lagi. Dah kahwin? Buat masa ni dah kahwin dah. Dah ada anak seorang. Dan isteri saya pun sama macam saya. Seorang yang revert lah. Maksudnya isteri saya orang Sarawak, orang bangsa Melanau. Dari agama Kristian memeluk agama Islam lah. Anissa memeluk Islam tahun bila? Isteri saya old timer. Dia memeluk agama Islam dalam tahun 2017 lah. Hampir-hampir sama dengan brother Adam Kori kita lah. 2007? 2007. Oh, isteri tu. Old timer. You younger lah. Younger lah. Baby lagi kecil. Baby. jadi Anissa, isteri dia nama Anissa. Kami biasa sebenarnya. Isteri Melanau, dia masuk Islam di sana ke di? Bila memeluk agama Islam di Sarawak dan bercadang kemudian bercadang untuk menuntut beliau kemari sini untuk sebabnya nak cari ilmu lah berbanding pusat pengajian di sana dan sini lebih banyak lah di sini kan, jadi dia pun mengambil inilah jalan untuk ke Kedah di situlah waktu kami bertemu di situlah. Datang you kahwin tahun bila? Tahun 2015. Kahwin di mana? Kahwin di mana? Saya rasa ramai jemaah ingat saya kot. Mungkin sekarang ni dah handsome lebih sikit lagi lah. Mungkin tak nampak lah. Dulunya saya kahwin di sini lah tuan-tuan dan puan-puan. Kalau masih ingat, tahun bila bro? 2015. Tahun 2015, yang kita buat majlis kahwin di sini tu. Ni lah orangnya. Mungkin tak perasan lah. Dulu tak handsome, sekarang dah handsome dah. Yang masih ramai-ramai dulu. Dia kahwin sini 2015. Lepas dia masuk Islam, pergi belajar di Perkim. Lepas kahwin, you sambung belajar kat mana? Lepas belajar di Kedah,
saya menambung pelajaran buat pengajian Usuluddin diploma. Diploma di... Usuluddin. Uh-huh. 6 tahun. Dia potong kita dah. Diploma Usuluddin di College Al-Dar Hikmah di Sungai Ramal, Kajang lah. Di College Darul Hikmah, Sungai Ramal. Alhamdulillah tahun bulan 7 tu saya dah habis pengajian di situlah. Bulan 7 baru ni? Baru ni lah. Graduate Diploma Usuluddin. Belum graduate lah, tengah buat tesis. Subjek semua dah settle, tengah buat tesis. Inilah projek akhir saya. InsyaAllah Februari saya akan konvo lah. Doakan untuk saya lah tuan-tuan dan puan-puan. Diploma Usuluddin. Kau ada? Subhanallah. Jadi sedikit lagi, kalau ada kori tadi, aktivitinya Abdul Ghani ni dari segi, selain daripada sambung bidang Usuluddin, dari segi aktivitinya macam mana? Mungkin boleh kongsi sikit dengan jemaah kita sebelum kita mula fokus perbincangan kita. Okay, secara ringkas, atas ketentuan Allah lah sebenarnya, ya. Saya awalnya ialah bekerja balik daripada Kedah, belajar balik daripada Kedah tu kerja sebagai driver, kan. Sebelum tu saya kerja sebagai pemandu teksi lebih kurang dekat 7-8 tahun dan blah-blah lah sebelum-sebelum tu lah. Dan saya tak pernah lah sangkakan, dan saya sukalah kerja-kerja yang macam ni. Kita buat kerja, kita dapat gaji. Alhamdulillah dengan perancangan Allah Subhanahu Wa Taala, kini saya ada dalam medan dakwah lah. Maksudnya saya lebih fokus dalam dakwah-dakwah islah dan islamiah lah. Dakwah dan islah lah. Maksudnya saya dakwah saya lebih, saya tertumpu dalam NGO Perkem lah, Perkem Serendah dan juga Perkem Selangor. Dan selebih daripada itu saya juga adalah penasihat akidah di salah satu jabatan mufti, jabatan mufti di salah satu tempat di sinilah. Maksudnya saya menasihat, penasihat dalam akidah itu lebih fokus pada menasihat kepada mereka-mereka yang memohon keluar untuk keluar daripada Islam. Mereka nak pengisytiharan, keluar daripada Islam. Jadi mengikut kadar Mahkamah Syariah, mereka perlu mengikuti proses kaunseling sebanyak 12 kali dan saya sebagai penasihatnya lah. Selain daripada itu, saya juga adalah guru pembimbing asnaf mu'alaf lah. Saya mengajar untuk mu'alaf-mu'alaf. Tempat saya mengajar ni di Ulu Melaka, kampung orang asli. Saya mengajar untuk mu'alaf-mu'alaf, kelas fardu ain, mengaji dan fardu ain. Berapa ramai pelajar kat situ? Dia di situ ada dua kelas. Jadi saya punya pelajar ni dalam 30 orang lah. Apa masalah utama you mengajar orang asli tu? Dia orang baru masuk Islam? Dah lama dah. Kalau tengok kadang-kadang ada yang dah lama daripada saya sangat dah. Cumanya dia lah mu'alaf di kawasan bandar macam ni dengan mu'alaf-mu'alaf di kampung orang asli ni, dia berbeza. Dan pendekatan yang kita perlu pakai itu berbeza. Cumanya kebanyakan orang asli ni, yalah, bukan semua tapi kebanyakannya pendidikan. Mereka tak tahu baca, tak tahu menulis. Dari segi banyak benda tu lah, bila tak tahu menulis, tak tahu membaca, banyak membuntu dalam kita mengajar mereka. Mereka tak faham, cuma mereka memahami dengan kita memberi penerangan pada mereka lah. Sekadar mereka nak baca buku ke atau apa, memang tak tahulah. Tapi Alhamdulillah lah, walau macam mana pun dengan kekurangan mereka, mereka tak pernah give up lah. Saya walaupun dengan kekurangan mereka, mereka terus berusaha untuk menjadi seorang Muslim yang baiklah. Dari segi saya tengok bila belajar Iqra kan, mereka bersungguh-sungguh. Mereka bersungguh-sungguh. You ajar dia orang Iqra? Ha. Masya Allah. Mereka bersungguh-sungguh nak belajar kan, kalau salah ke apa tanya. Dan bila kelas-kelas kan kita bertukar-tukar muka surat. Mereka ada improvement saya tengok. Mungkin awal tu memang huruf hijaiyah pun tak lepas. Lepas tu berperingkat-peringkat dan sekarang ni mereka makin hari makin lancar lah. Cuma pendekatan dia berbeza lah. Kita tak boleh nak duduk situ, ha, hari ni belajar-belajar, ha, ini, tak boleh. Kita kena happy go luck dengan diorang. Itu pendekatan yang perlu digunakan dengan masyarakat orang asli lah. Ada tak soalan-soalan yang diorang tanya, persoalan yang you tak boleh jawab? Ada jugalah. Yalah, orang yang tak faham ni dia akan banyak tanya soalan-soalan yang pelik-pelik lah. Bila soalan pelik-pelik tu, saya boleh jawab tapi cuma saya tak nak bagi menyinggung perasaan mereka lah kan. Kerana salah satu perkara yang sensitif bagi orang asal ni, ini orang asli pun kita tak panggil dia orang asli. Ada dia orang sensitif juga tu, dia orang kita panggil orang asal. Dia orang ni jiwang sikit. Jiwang, jadi kita kena jaga hati dia. Kalau kita cakap sesuatu yang bagi kita tak mengguris hati mereka, tapi kadang-kadang apa yang kita cakap terguris hati mereka, besok 2-3 hari boikot. Tak datang apa hal, tak datang ni kan.
2-3 hari. Kita bila tak datang ni, kita pergilah rumah, apa cerita. Dan juga macam ni, macam ni. Kita baru faham, dia tidak terasa. Jadi ini pun salah satu benda yang kita kena jagalah dengan masyarakat orang asli di situ. Ni yang hadir malam ni, ni orang yang asli tak ni? Ha? Ni orang asli ke tiruan orang mana? Orang asal kat Polindongan. Oh, daripada zaman main takraw dulu kan. Alhamdulillah. Okey, sekarang kita nak masuklah pada perbincangan kita. Alhamdulillah 12 tahun ada Polri masuk. Dan dalam suasana sekarang, peringkat dunia, peringkat di Malaysia, ada suara-suara, yalah, yang kadang-kadang memperlekeh agama Islam kita, tuduh Islam dengan pelbagai tuduhan. Jadi malam ni kita nak bincang bab kasih sayang. Dan apa yang kami nak dengar daripada Adam sendiri, nanti daripada Ghani, di mana kasih sayang yang Adam sendiri jumpa setelah berada dalam agama Islam ini? Mungkin boleh kongsi sikit. Terima kasih Ustaz. Ya. Dan Ghani. Abdul Ghani. Ya, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa la haula wa la quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, ahli syurga yang dirahmati Allah. Dan murabi saya, Masya Allah, dua kali jumpa di Mekah, sangat-sangat seronok. Terkejut ada orang jumpa, panggil nama saya dalam Masjidil Haram. Saya ingat tak terfikir pun ada orang boleh panggil nama saya. Okey, saya jumpa Islam sebenarnya dah lama jumpa Islam Ustaz. Islam yang saya jumpa adalah yang orang kata apa, sangat dekat dengan saya. Dan ini rasa ini susunan Allah. Saya belum lagi jumpa orang Islam yang kasar dengan saya dan yang sombong dengan saya. Alhamdulillah, semua yang saya jumpa adalah saya jumpa akhlak orang Islam yang ada dekat orang Islam. Dan saya jumpa siapa sekalipun kalau saya tanya pasal Islam ataupun tanya pasal agama Islam, alhamdulillah, semua dengan hati yang terbuka dan ikhlasnya bercerita dengan saya. You know, ada kadang-kadang yang terlalu teruja, terlalu semangat tanya saya bila nak masuk Islam. Saya cakap, itulah, nak masuk Islam ni senang je, tapi nak maintain, nak istiqomah ni bukan senang. Saya kena jumpa orang yang betul. Buat sementara ni saya belum jumpa orang yang betul, yang boleh bimbing saya, yang boleh, orang kata apa, boleh berkongsi dengan saya pasal ilmu. Sebab orang kadang-kadang ni bila dia terlalu semangat, hari ini dia akan cerita pasal agama Islam, tapi bila besok kita jumpa dia, besok mood dia tak baik, besok lusa lah dia cerita. So saya tak mau jumpa orang yang macam ni. Dan saya nak kata, nak hafal Al-Quran, orang yang paling susah nak hafal Al-Quran. Sebab saya tak boleh nak cam tulisan Jawi tu, tak boleh nak cam. Tapi dengan izin Allah, masa saya pergi ambil Fathul Ain tu Ustaz, 3 bulan Ustaz, dalam seminggu saya boleh hafal Al-Fatihah. Hafal. Dan minggu kedua saya hafal 2 surah je lah, itu surah Al-Ikhlas dengan Al-Anas. Dan alhamdulillah cuma lancar. Yang seronok, saya duduk di Malaysia ni, yang saya orang Malaysia, saya sendiri lahir di Malaysia ni, adalah kawan-kawan saya semua Melayu. Sebelum masuk Islam. Itu yang saya seronok Ustaz, bila jumpa dia orang, sesama sendiri dia bagi salam, dia salam-salam, dia berpeluk, kadang-kadang cerita sikit pasal agama. Jarang jumpa orang yang nak kutuk orang, nak jatuhkan orang, atau nak orang kata nak menganjing orang, nak cerita buruk pasal orang. Seronok dengan dia orang. Itu yang saya tertarik dengan Islam, itu salah satu sebab. Bila saya tanya pasal Islam, tapi bukan compare Ustaz. Saya tak pernah nak comparekan agama saya dengan agama Islam. Ya, kita nak fokus yang Islam. Yang Islam saja. Sebab saya nak tahu pasal Islam, bukan saya nak compare pasal kau punya akidah apa, aku punya akidah apa, tak ada. Tapi orang yang saya jumpa ni seronok cerita. Dan saya masa saya shooting ni Ustaz, ada seorang hamba Allah ni, masa dia shooting Gangster Ustaz.
Muka ni nampak memang pailang habis. Nampak apa? Rambut pailang. Muka muka ganas lah. Brutal lah. Brutal. Rambut panjang dengan... Nampak gangster. Tapi bila berkumpul, dia dulu akan cakap, okay, assalamualaikum. Hari kita berkumpul, alalang kita berkumpul ni, boleh tak kita cerita pasal pasal Nabi ataupun cerita pasal sahabat Nabi? Masa syuting. Masa syuting. Tengah bukit, tengah break lah, tengah berkumpul, yeah. Minum teh tu semua kan. Watak dia dalam kira gangster, gangster. Gangster. Hush. So dia kata behind the scene. Dia angkat tangan, dia assalamualaikum, tuan-tuan duduk. Boleh tak kita bercerita pasal cerita pasal Nabi ataupun sahabat Nabi? Kalau nak cerita dua benda ni memang banyak, dia kata. Boleh tak seronok kita berkongsi sikit pahala daripada kita membuat dosa? Saya cakap saya seronok lah, saya orang pertama angkat tangan. Saya cakap silakan, saya kalau nak cerita pasal sahabat ni banyak lagi cerita saya tak pernah dengar lagi. Saya nak dengar. Masa tu belum Islam? KL gangster dah. Dah. KL gangster dah. So ceritalah pasal sahabat, cerita pasal Nabi. Ada yang saya tahu, ada yang saya tak tahu. So kami berkongsi. Tapi yelah, tak semua orang nak duduk kat sana lah. Yelah. Dari segi yang Adam Khoury, yang rasa yang dekat, yang rapat, yang terasa sangat dari segi kasih sayang dengan orang Islam. Maksud saya, yang ada tak insan-insan yang setelah Adam Khoury masuk Islam, berkenalan dengan dia, yang memang betul-betul rapat? Atas nama perbincangan kita ni, agama kasih sayang, yang rapat sungguh, yang mungkin membantu ketika susah, masa awal-awal masuk Islam mungkin ada cabaran-cabaran, masalah dan sebagainya. Yang paling rapat dengan isteri saya lah, Ustaz. Ya. Bila saya lepas saya kahwin tu, dia banyak bimbing saya, dia banyak cerita dengan saya pasal Islam. Dia yang banyak bawa saya ke majlis ilmu sebenarnya. Salah satunya majlis taklim Habib dan Ustaz Fitrah. Ya, Ustaz Fitrah. So di situlah saya jumpa kasih sayang, sebab ustaz-ustaz yang mengajar pun semuanya bertauliah, semua yang sangat sangat baik. Kadang-kadang kalau kita tak faham pasal tengah mengaji, lepas tu kita call, anytime jawab. Dia anytime jawab. Kalau kita SMS semua, lepas 10 minit dia akan balas. So saya jumpa kasih sayang itu masa dekat Ustaz Fitrah. Di majlis ilmu. Dan bila kita duduk sama-sama, kadang-kadang macam saya pergi majlis ilmu, majlis taklim, saya tak faham apa yang Habib cakap, tulis pun tak sempat, orang sebelah lah. Kadang-kadang dia yang tegur saya, bang, macam ni bang. Dia bagi tahu. Dia bagi tahu. Tak pun dia tulis dulu, dia pas kat saya. Yeah. Ini tadi, ni yang Habib cakap tadi, abang tak sempat nak tulis. So itu, di situ saya rasa macam, okay, ini agama yang betul, yang aku minta, yang aku doa. Ada tak apa-apa, maksud saya, bila awal masuk Islam, this, teru mic eh. Dari segi cabaran yang Adam sendiri hadapi, makna dari segi tekanan, mungkin kawan-kawan lama ke, keluarga ke, apa ke, yang ataupun berkait dengan job berlakon ke, apa ke, yang mungkin lepas masuk Islam tu sampai peringkat ada perasaan down, ada masalah maksud saya. Awalnya ada, Ustaz. Awalnya sebenarnya saya rahsiakan Islam saya setahun. Oh, masuk Islam, rahsiakan kepada masyarakat. Kepada masyarakat, pada keluarga saya. Sebab saya nak orang kata apa, nak prepare, sesuaikan diri dulu. Betul tak ini jalan yang aku minta dan jalan yang aku nak. So lepas tahun itu baru saya beranikan diri, saya cakap okeylah, tak apalah, aku tawakal je dengan Allah, sebab ini jalan yang aku nak, ini jalan yang aku minta dan Allah dah bagi. So aku kena terima apa sekalipun ujian yang Allah bagi. Jadi saya terus, orang yang first saya bagi tahu adalah masyarakat sebenarnya. Sebab tu tiba-tiba saya tak tahu siapa, mana-mana wartawan yang tahu saya masuk Islam, tiba-tiba datang interview. Lepas interview dia siarkan dekat media lah. Media.
So saya cakap ini lama-lama keluarga saya akan tahu. Jadi sebelum keluarga saya tahu, saya beritahu keluarga saya dulu. Masa tu bapa saya tengah sakit, mak saya ada, abang saya dengan adik saya. Respon dia orang macam mana? So far so good, saya terkejut. Oh. Alhamdulillah, tak ada yang bantah, tak ada yang bergaduh dengan saya, tak ada yang halau saya. Terima saya seadanya. Alhamdulillah. Itu yang buat saya terkejut sebenarnya. Tapi yang buat saya sedih adalah masyarakat. Oh, masyarakat yang hentam saya. Masyarakat tu netizen. Maaflah, maksud saya masyarakat tu orang Melayu sendiri ke? Masyarakat Malaysia. Dia hentam sebab apa? Dia hentam dan kita, dia ni orang ni budak Cina ni masuk Islam sebab nak duit. Masuk Islam sebab nak duit. Duit. Ha. Lepas tu ada yang hentam budak Cina ni masuk Islam sebab nak kahwin. Oh. Ha, ada yang kata dia ni budak Cina ni masuk Islam sebab nak bumi putera. Oh. So macam-macam dia hentam saya. Macam-macam hentam. Tapi yang sebenarnya ayat-ayat apa yang diorang cakap ni, saya dah standby dah. Saya dah tahu dah ini akan timbul. Masa tu siapa yang bersama stand with you? My wife. My wife, my guru-guru saya, jemaah-jemaah Usaha Fitrah, inilah orang-orang yang bersama saya. Yang tapi setiap kali yang saya dapat komen, saya akan tanya guru saya lah, Ustaz Rusdi ataupun Ustaz Zul, Zuramli ataupun Ustaz Syarizan, Ustaz Asma ataupun Fakharuddin. Semua guru-guru saya, Ustaz Halim Hafiz, saya akan tanya dia orang. Jadi Abang Gori, jangan risau. Kita orang ni ada di belakang Abang Adam. Apa-apa sekalipun abang, jangan down. Yang penting jangan down, jangan rasa terlalu marah. Kau je kita orang. WhatsApp je kita orang, dan kita orang akan jelaskan dengan Abang Adam, dan kita sentiasa bersama Adam. Ya Allah. So itulah yang buat saya semangat, buat saya kuat. Tapi dalam production ada yang sekat saya punya job mah. Oh. Tak bagi job. Maksudnya dia cerita tak bagi job ni kita stop dulu. Nanti okay. Saya akan sambung balik. Okey. Kita pusing ke Abdul Ghani pula. Okey. Kita sambung situ nanti eh. Kita lepas azan dulu ke apa? Tak apa, kita azan dulu. Teguh je. Azan sekejap. Azan sekejap. Yang sedang menonton live di online Majlis Ilmu, tolong tekan butang share. Tolong tekan butang share. Yang sedang sini pun tak payahlah cari kat Facebook, tengok live lah. Kita azan sekejap. Thank you.
la haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar, Allahu akbar. Nanti kita sambung yang tentang jawab tu. Abdul Ghanim. Dan pada sekali lagi saya, pada yang sedang menonton online majlis, majlis ilmu, yang sedang menonton secara live, ada sekitar 230 lebih orang yang sedang menonton live. Tolong bagi tahu dekat bahagian komen, suara kami panel ni jelas atau tidak. Tolong bagi tahu kat komen, nanti pihak admin akan adjust kalau suara tak clear. Alang-alang kita nak dengar perkongsian sahabat-sahabat kita ni. Yang kedua, tolong bagi tahu juga sedang mendengar dari mana. Sebab setakat ni ada dari Pasir Gudang, ada dari Kelantan, ada dari Kemaman, Terengganu. Alhamdulillah, tolong beritahu dari mana. Dan yang ketiga, tolong tekan butang share. Tekan share. Alang-alang kita buat majlis ilmu, buat live, biarlah perkara ini tersebar. Dan yang keempat, kena rajin datang masjid juga ya. Jangan tengok live saja. Tapi orang live ni biasanya orang perempuan yang uzur, tak dapat datang masjid, orang yang ada urusan lain. So dia buka je Facebook dia. Okey Abdul Ghanim. Sekarang ni fokus perbincangan kita tentang Islam, agama kasih sayang. Bila you masuk Islam, kat mana yang you jumpa kasih sayang? Maksudnya mungkin individu-individu, siapa orang dan sebagainya. Mungkin you boleh share sikit. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Surah Al-Anbiya ayat 106 ya. Jadi bila dikatakan, ditanyakan pada saya tentang gimana nampak kasih sayang ya. Saya sebagai seorang yang bukan Islam, okey. Asalnya memanglah dengan perspektif yang macam-macam lah. Pasal apa perspektif ni wujud sebabnya apa perspektif tu kepada macam, orang Islam? Macam-macam perspektif, antaranya ialah tentang akhlak orang Islam dan macam-macam kes-kes yang berlaku dalam suasana masa kini, sewaktu itulah. Dan saya punya tanggapan ni macam-macam lah. Dan salah satunya tanggapan, orang Islam ni, sorry lah, sembah jin ke kan? Dia sembah jin. Saya ingat macam itulah kan. Asalnya macam itulah, mungkin bagi saya lah kan. Itu pada diri saya lah. Dan saya diperkenalkan dengan Islam ni dengan cara yang memang satu ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, plus dengan keadaan yang ialah spontan, tiba-tiba berlaku dalam hidup saya kan. Saya dulu bawa pemandu teksi. Nah, perkara itu Allah ketentukan dalam hidup saya. Saya mengenal Islam ni di kampung lindungan di sini, di depan Petronas kita NGV itu kan. Saya dihentikan oleh seorang passenger lah. Daripada situ saya diperkenalkan dengan Islam dengan macam-macam kaedah-kaedah. Cumanya passenger itu handsome tak? Passenger itu handsome ni ada sebelah kanan saya ni kan. Ya, inilah Ustaz Syed Nur Hisham yang saya kenal dia naik teksi depan Petronas Cik Kamal tu. Itulah mula kami berkenalan sebelum dia masuk Islam dulu. Lama dah kenal. Masa dia nak asal-asal duk cerita tentang Islam tu lah. Lama dah, 2011. Oh. Bro, 2011 ke 2012? 2011 macam tu lah. Okay. Yalah, dengan perspektif yang buruk tentang Islam apa semua. Cumanya passenger tu pelik sikit lah kan. Dia tak macam seperti apa yang saya nampak lah kan. Contoh kata daripada dia punya pergaulan saya dengan saya, saya rasa ni lain sikit lah. Lainnya dari segi, yalah, tak sama macam apa yang kita diperlihatkan dengan orang Islam tu sendiri kan. Dia ni pelik sikit lah, bagi saya pelik lah kan. Dah banyak cerita awalnya, dia banyak bertanya tentang agama saya. Seronok lah saya nak dakwah masuk agama saya. Asalnya macam itulah kan anggapan saya. Tapi itu cumanya nampaklah kaedah metodologi dakwah yang dipergunakan oleh beliau. Dan saya nampaklah
sifat kasih sayang tu banyak, banyaklah dalam diri dia, dan dalam dia perkenalkan Islam dengan diri saya, dan dia rapat dengan saya, dia rapat membawa saya rapat dengan ahli keluarga dia. Saya nampak satu kasih sayang yang saya tak pernah rasalah. Saya punya touching point, antara touching point ni ya, bila anak dia datang sentuh salam saya, dia cium tangan saya. Satu pengalaman yang amat berbeza, pengalaman yang barulah bagi saya. Saya rasa kalau tuan-tuan dan puan-puan boleh buat macam tu dengan kawan-kawan kita yang bukan Islam, panggil anak-anak kita salam, saya yakin dia akan ada, akan wujud satu perasaan yang special lah dalam kalangan, aku dihargai. Satu perasaan dia akan bawa, satu perasaan yang special lah. Macam tu juga saya rasa. Dan seperti mana saya nampak ni, dan saya diperkenalkan Islam, dan perjalanan hidup saya banyak lah liku-liku sebelum saya mencari Islam ni kan. Saya awalnya berminat sangat dengan Islam. Yalah, awal-awal takut dengan Islam. Lepas tu saya rasa bila mencari-mencari tu rasa seronok, khusyuk. Saya ingatkan saya sampai satu tahap tu, saya cakap dengan Ustaz Syed, datang rumah dia, cakap, saya dah tahu Tuhan saya, selama ni saya cari, saya dah jumpa, cuma saya nak tahu macam mana nak solat. Kan? Dan beliau juga yang mengajar saya solat, dan beliau katakan kepada saya lah, saya tak tahu, saya tak buat sibuk lah, saya tak tahu saya ni siapa sebenarnya. Saya buat-buat tak mau peduli je lah, tapi saya tahu dia ni seorang yang berjaya lah waktu tu kan, dengan dia punya jalan, dia pergi jauh merata. Dan dia cakap dengan saya, kamu kalau nak tahu tu boleh lebih detail tentang Islam, kamu, saya tak dapat memenuhi keperluan tu pasal saya agak sibuk. Dan cuma dia linkkan saya, linkkan saya di satu tempat yang mana saya boleh duduk di situ dan mengaji Islam tanpa masuk Islam. Hebat tak? Saya ingat masa awal-awal dulu hantar anak dekat kindergarten dekat Subajaya ni, ada mak, sebab bila dah masa tu kita orang panggil dia Gary Abdul Ganesan. Ganesan, kami panggil dia Gary SpongeBob. Anak-anak saya panggil dia Uncle Gary SpongeBob. Dia pula panggil ke anak-anak Upin Ipin. Anak-anak Ustaz saya, bahasa tu Upin Ipin saya panggil lah. Waktu tu kecil je. Sekarang alhamdulillah jadi, Ustaz. Jadi, ada masa saya tak dapat nak ambil anak dekat tadika. Suruh dia pergi ambil. Teksi dia pergi ambil anak saya. Cikgu-cikgu tadika tak nak bagi, takut kena colek. Ya, kita muka brutal kan. Masa tu belum masuk Islam. Belum masuk Islam. Tapi anak-anak bila tengok, oh Uncle Gary, Uncle Gary. Ah, boleh lah cikgu-cikgu lepas. Alhamdulillah. Datang makan kat rumah, apa ke dapur. Ni the serious. Alhamdulillah. Cuma, teruskan. Okay. Cuma itulah dengan pengalaman-pengalaman menarik saya dalam saya Islam ni. Dengan saya nampak kasih sayang sangat. Saya dah wasap. Beza dengan apa yang saya tahu tentang Islam ni. Cuma bila saya ingat lagi, dah wasap. Saya diperkenalkan dengan seorang sahabat lagi lah, sahabat Ustaz Syed ni. Saya rasa beliau pun ada di sini lah. Nama dia Brother Tajuddin lah saya ingat. Dan dia pun special sangat lah dengan dia punya, sampai sekarang orang-orang hebat-hebat ni, Ustaz Syed orang hebat, brother kita pun orang hebat. Dan saya ingat lagi, saya pernah baca sebuah sirah Nabi Muhammad SAW, antara akhlak dia, akhlak dia Nabi tunjukkan ya, bila dia bersama sahabat-sahabat tak pernah rasa mereka dipinggirkan. Semua sahabat Allah, Nabi Muhammad SAW layan dia, sampaikan mereka tak pernah rasa dipinggirkan. Kadang-kadang kita ni, yalah, kita ada kawan tapi kita jumpa orang yang lagi hebat ke apa, kita pinggirkan. Tapi Nabi tak pernah buat macam tu, dan saya juga mengalami pengalaman macam tu. Yalah, sahabat-sahabat kita ni hebat-hebat, saya banyak sahabat-sahabat kita. Bila ada je kadang-kadang yang orang hebat-hebat, mereka berebut-rebut, tarik saya. Brother Tajuddin, Ustaz Syed, dia orang akan membawa saya ke depan. Saya jadi segan. Yalah, kita pemandu teksi, baju dengan keadaan kita yang agak selekeh ke apa kan. Terasa segan. Kenapa? Ini yang telah menunjukkan Islam tu rahmat. Bagi sebenarnya rahmat untuk semua manusia. Bukan saja untuk orang Islam, bahkan untuk orang bukan Islam. Dan saya waktu tu bukan sebagai seorang yang bukan Islam, saya merasa, kenapa aku ni special sangat ke kan? Driver teksi je pun. Driver teksi pun HBA 3330, itu nombor teksi saya. Nombor tikam-tikam sampai sekarang tak pernah naik. Tapi sekarang dah tak ambil nombor lah. Masa awal-awal kawan tu, selain pada saya tanya dia tentang agama dia, banyak juga dia ajar saya tentang cara beli nombor ekor. Saya ingat lagi, sekali tu naik teksi dia sajalah tegur.
Bro, Gary, you dah beli nombor hari ni? Ayah, saya lupa lah nak beli nasib baik, you remind. Sekejap lagi saya pergi beli. Rasa bersalah kita. Tapi yang saya seronok dengan beliau, bila saya duduk sembang-sembang dalam teksi, tanya, isap rokok, dia mengaku isap rokok. Beli nombor, dia kata almost every day. Ke kuil, memang selalu pergi. Minum, minum saya tak minum, dia cakap. Jadi saya terasa bahawa orang ni ada satu kejujuran. Dia mengaku ini, yang dia tak, dia tak. Dan salah satu yang saya ingat sangat, selepas dia masuk Islam, masa awal-awal baru belajar solat, belajar kat rumah lah, atau belajar dengan anak-anak, sekali duduk tahiyat, baca. Satu tu, sehari tu dia call saya, "Ustaz, macam mana? Malam tadi, teksi saya rosak kat tepi highway." Saya kata, "Dah macam mana, baiki dah." "Tak, bukan cerita baiki tak baiki. Saya nak tinggalkan teksi, takkan nak tinggal. Saya tidur dalam teksi. Dah apa cerita? Saya tak sembahyang isyak, saya tak sembahyang subuh. Habis macam mana?" Dia macam takut sangat. Yang menyebabkan saya buat satu kesimpulan, dia dah tak tinggal solat masa tu. Maknanya bila tinggal isyak dan subuh, susah hati. Tapi dapat belajar lah. Cara qada. Cara qada. Mungkin you boleh kongsi dengan jemaah juga. Cap, maknanya dari segi yang you lalui, perkara-perkara berat, cabaran. Yang mungkin menyedihkan, yang rasa susah hati, masa awal-awal masuk Islam. Dalam aspek apa? Cabaran tu ialah kita ni baru masuk Islam, apa semua kan. Dengan banyak benda yang dalam kehidupan kita ni, ialah totally 360 darjah berubah dalam kehidupan kita kan. Jadi banyak benda yang kita tak tahu. Jadi bila kita banyak benda yang kita tak tahu ni, ialah ada masyarakat, bukan semua dan bukan khususnya orang-orang kat sini lah, orang-orang di luar lah, ialah bila kita tak faham ke apa, kadang ialah ramai yang mengambil peluang. Ialah bila kita mengajar sesuatu pada orang yang tak faham Islam ni, bila saya beramal, insyaAllah benda tu mengalir kepada tuan-tuan dan puan-puan juga. Tapi ada juga yang memandang lekeh kepada kita kan, kau ni masuk Islam ke? Ialah perspektif buruk, ialah masuk Islam ni, ialah kebanyakan mualaf ni nak duit zakat, nak pakai duit, itu je kan. Tak dinafikan juga ada sebabnya macam tu, tapi apapun itu semua sebab Allah Subhanahu Wa Taala membawa seorang itu ke Islam. Saya yakin. Yang you pergi masjid ada orang pukul you. Itu satu pengalaman yang agak tak boleh lupa jugalah. Saya ingat dekat area Segambut lah, tapi di sebelah sini lah. Di sebelah sini saya ingat satu masjid yang usang jugalah. Jalan Ipoh, sorry. Jalan Ipoh Batu 6 macam tu lah. Saya nak pergi solat dan saya tengah solat jemaah Zuhur ke Asar macam tu. Masa ni awal-awal masuk Islam, baru-baru. Awal-awal masuk Islam dan saya adalah soft yang second last. Di belakang saya ada soft lah, soft yang tak panjang. Tengah solat ada ke orang tu belasah kepala saya. Belasah kan? Apa? Dia tepuk kepala saya kan. Saya tengah solat dia tepuk kepala saya. Saya kata apa hal ni, geram jugalah kan. Bila dah kena hentak macam tu, pandang lah. Apa dah cacam dah. Cacam dah siapa orang tu kan. Dia tak cakap, "Oi, orang solat ni," tak cakap gitu. Tak cakap, tapi dah pandang dah. Cuma pandang tunggu masa. Dah habis solat, saya tengok dia cepat-cepat ni duduk belakang sikit. Saya pandang je lah. Apa hal ini kan, apa masalah dia ni dengan aku. Jadi kepada tuan-tuan, puan-puan yang ada di sini, kita sebagai orang yang diberi Islam secara azali, maksudnya secara asal Islam, lahir dalam keturunan Islam ni, kita ada tanggungjawab yang besar, tuan-tuan dan puan-puan. Bila kita nampak mu'alaf ni, jangan kita pelekehkan lah. Dan masa tu you rasa apa? Ha? Tak ada rasa nak marah kepada orang Islam? Marah lah, terkilan lah. Tapi cumanya saya, dengan apa yang, yalah dengan waktu tu baru masuk Islam, walaupun baru masuk Islam, dengan saya nampak orang-orang di sekeliling, nah, orang yang perkenalkan saya dengan Islam, dengan buku yang saya baca tentang akhlak Rasulullah SAW, saya nampak ini orang ni bukan salah Islam ni, orang ni salah. Saya ada marah jugalah, tapi saya boleh buat andaian bahawasanya orang ni ada masalah, bukan Islam. Yalah, pasal saya nampak
dengan keadaan hidup saya yang baru ni, dengan orang Islam yang baik-baik, dan dia ni pelik lah, yang ni pelik, yang tu okey, yang ni yang Islam. Jadi saya diberi hati itu terbuka untuk berfikir lah, Allah bagi macam tu kan. Saya tak fikir negatif sangat lah, tapi cuma, yalah siapa tak marah, lagi-lagi kepala kan. Kalau bangsa Arab ni mengamuk kan Ustaz. Kalau kepala memang pantang lah orang Arab ni. Orang Arab, kepala tak apa pukul. Okay, jangan pukul punggung dia. Punggung lah. Kalau orang Arab lah. Kalau bergaduh, kalau nak suruh dia marah, tepuk punggung ni. Punggung dia. Yang lelaki lah, jangan yang perempuan. Itu lagi teruk. Salah. Tapi mungkin sekejap lagi, antara perkara yang saya ingat, masa dekat-dekat dia nak masuk Islam, saya ada bagi Quran terjemahan. Suruh baca Quran. Bila dia mula baca, saya guide lah mesej. Cuba you tengok muka surat ni, kisah-kisah Nabi Yusuf, kisah ni. Dia pun baca. Beberapa ketika, malam-malam, dia nampak ada keluar jin dari Quran dan ganggu dia. Itu je lagi cerita. Okay. Cliffhanger. No cliffhanger. Jadi, kita nak sambung pada Adam Khoury pula. Saya. Cuma sebelum tu, saya dapat ni daripada Syu Masjid tadi. Kita ada nak buat sedikit kutipan derma untuk dana pembinaan Ma'had Tahfiz masjid kita sendiri yang dekat tapak masjid lama. Jadi tabung derma dan dakwah pengajian masjid. Macam mana eh? Nak berjalan ke macam mana? Gerak. Okey. Jadi ni untuk dua lah. Untuk dana pembinaan Ma'had Tahfiz Masjid Islamiah kita. Dulu ada masjid lama sini sebelah. Jadi dia sekarang ni bangunan baru. So berjalan je lah tabung tu. Untuk orang lelaki, untuk orang perempuan, bergerak je. Tak payah tengok, biar tabung bergerak je sendiri. Yang kita ni tengok ke depan boleh. Sebab kita nak terus, kita nak jimat masa. Sebab tak nak balik lewat malam Jumaat ni, tak boleh lewat sangat balik. Malam Jumaat kan? Tak apa. Awal Ustaz. Oh ini eh. Oh, hari Senin tak? Yang mana juga. Okey, yang derma tu berjalan. Tadi kita berhenti dekat Adam, antara cabaran bila Adam sebut ada bila masuk Islam, netizen kata begitu begini, sudah pasti memberi kesan kepada penerbit-penerbit, pengarah-pengarah untuk ambil berlakon. Jadi mungkin ada kesan dari segi pendapatan dan sebagainya. Yang berhenti tadi boleh sambung sikit lagi kongsian tu. Okey, production berhenti ambil saya sebagai pelakon. Sebagai pelakon. Dan saya, itulah saya punya sos pendapatan saya adalah daripada, majoritinya daripada production lah. Yalah. You know, daripada lakonan. Dan masyarakat ada komen terus terang kata dengan saya, dah masuk Islam tak boleh berlakon, tak boleh menari, tak boleh mengajar orang menari. So saya kata okeylah, aku ni bukan robot, bukan minum minyak. Kalau minum minyak pun kena pakai duit. Kan? So saya cakap, apa saya nak makan? Saya semua makan. Batu saya makan, kayu saya makan. Kan? Kayu, ubi kayu lah. Kan? Batu jambu lah. Jambu batu lah. Jambu batu. Itu saya makan lah. Tapi bayangkanlah saya masa tu saya jadi seorang pelakon, saya punya sebulan saya kena, orang kata apa, kena pakai paling-paling kurang 4,500 hingga 5,000 Ustaz. Rumah 1,500. Oh, okay. Kereta 1,500. Yeah. Segala pi dekat rumah, bagi nafkah isteri lagi, dengan apa duit minyak nak pergi kerja lagi, itu 5,000. Nak tak nak, kerja tak kerja, itu dah kena pakai. Kena ada. So Ustaz, 8 bulan saya tak kerja macam mana ni Ustaz? Allah. Itu 8 bulan ni, tak ada job. Tak ada job. Mana lepas masuk Islam kecoh sekejap. Orang tak ambil berlakon. Tak ambil berlakon. Saya tak boleh menari, saya tak boleh mengajar menari. Sedangkan masa tu saya tak tahu tu, saya tak faham lagi lah hukum sebagai ni. So sebagai seorang choreographer, guru tari, saya hidup mewah. Saya punya pendapatan boleh cover saya punya cost. You know. So kalau saya berhenti, saya nak makan apa ni?
Jadi mula-mula saya tak ambil idah sangat, saya buat dulu. Saya buat je kerja sendiri sebagai saya mengajar, saya buka kelas, saya buat show, you know. Then sampailah satu tahap Allah gerakkan hati saya untuk jumpa seorang ustaz ni. So saya pun pergi jumpa dia, saya cakap, Ustaz Rusdi lah saya jumpa. Ustaz Rusdi. Ustaz, macam mana ni saya seorang guru tari, kalau saya tak mengajar saya nak makan apa? Ya. Yeah. Okey, ustaz pun terang dengan saya. Okey, kalau ikut hukum seorang lelaki tak boleh mengajar perempuan geleng. Itu jelas. So kita tak boleh buat. So ustaz, itu kerja saya, pendapatan saya, apa saya perlu buat? Yakin dengan Allah. Allahu akbar. Okey, saya pegang kata-kata guru saya, saya yakin dengan Allah, saya berhenti kerja. Saya berhenti mengajar. Tapi masih jadi juri. Juri, yeah, tak salah. Yeah. Saya tak mengajar. So lepas saya berhenti, adalah 2-3 job jadi juri untuk cover cost yang 8 bulan yang lepas. So alhamdulillah. Dan bila dah belajar, dah pergi majlis ilmu, dah suka pakai baju sunnah. Bila dah suka pakai baju sunnah ni, saya pula difitnah. Difitnah. Saya setiap hari Jumaat biasalah ustaz, saya kalau dah seronok pakai baju sunnah ni, sukalah pakai jubah, pakai rida, pakai serban, rasa seronok, rasa bangga sangat jadi seorang Islam. Ya. Yeah. Pergi solat Jumaat. Tapi saya difitnah, kata saya ni orang PAS, orang tega PAS. Orang kuat. Bila pakai jubah, pakai serban, pakai rida, difitnah kata ni orang PAS. Saya orang PAS. Oh. So saya di ban oleh TV station 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun. So saya tanya orang yang ban saya, kenapa tak nak jumpa aku berdepan-depan dengan aku? Tanya, yeah, aku, jangan tanya orang lain. Yang pakai aku, yang pakai serban aku, bukan orang yang pakai. Orang itu fitnah aku. Kau tak payah tanya dia. Tanya aku. Maknanya kalau pakai jubah, pakai serban, dituduh orang PAS. Orang PAS. Oh, jadi kena pakai macam mana? Itulah. Lepas tu saya tanya dia, sunnah Nabi, Nabi pakai apa? Yeah. Saya tanya dia, Nabi pakai apa? Nabi pernah pakai serban. Nabi pakai jubah. So kalau ikut sunnah, kita tak ikut sunnah, nak pakai apa ni? Nabi pakai apa? Bagi tahu saya. So dia diam. So okeylah, dah ban saya 3 tahun. Saya ingat lagi apa guru saya kata, yakin dengan Allah. 3 okay. tahun maknanya 3 tahun itulah tak ada job. Tak boleh masuk TV lah. Tak boleh masuk TV sebab stesen TV ni yang ban saya ni, dia tak dengar daripada orang yang nak berubah ni. Dia dengar orang yang bagi tahu dia. Dia ni orang PAS, vup, terus dia ban. Oh. Dia ni orang ni, dia terus ban. Macam TV station yang lain, saya tak nak mention nama, yang lain dia kaji dulu. Dia ada siasat. Ada channel yang kaji dulu. Dia siasat. Dan ada yang call saya terus. Ya. Yeah. Badam, saya dapat mesej daripada ini, betul ke tak? Okey, saya cerita yang sebenar. Saya masuk Islam kerana Islam. Ya. Yeah. Tapi saya suka pakai baju sunnah. Ya. Yeah. Seminggu sekali je kot. Takkan saya dihukum terus macam tu. Okey, lepas tu dia faham. TV station tak ban saya. Dia bagi saya job. Ya. Yeah. Dia bagi saya masuk TV lagi. Tapi yang ini dia tak pernah siasat. Dan dia terus hukum saya. So itulah ujian, antara ujian yang besar pada saya. Saya tak boleh masuk TV. Dan production-production yang lain tak berani ambil saya sebab TV station ni dah ban saya. Jadi saya tak ada pendapatan lah. Yang cerita 8 bulan tadi tu, mana dalam tempoh 8 bulan. Habis survive macam mana? Survive macam mana? Kereta rumah tak sangkut? Sangkut Ustaz. Saya sampai dapat surat lawyer. Surat nak kunci rumah. Lepas tu surat lawyer dah dapat tiga warning lah. Last kalau dapat ni memang dia lelong rumah dah. So kereta saya nak, dua biji kereta sebiji dah kena tarik. Satu nasib baik dalam rumah, dalam parking. Tak ada, tak dapat tarik. Yang datang masih nak tarik dalam rumah tu. Boleh cerita. Yang satu dah kena tarik. Yang lagi satu tu datang ketuk pintu. Masa tu dia tak perasan siapa saya. Dia cuma tahu dia datang nak tarik kereta je. So sembang, saya pun bagi salam. Ya, assalamualaikum bro. Apa cerita? Kenapa? Saya datang nak tarik kereta. Saya dapat surat daripada bank nak tarik kereta. Okey.
So dia tengok kereta, dia pandang saya, dia tengok kereta, tengok lagi sekali. Jika alamak bro, sorry lah. Dragon aku, aku tak perasan lah dragon. Aku tak perasan kau dragon, dia kata. So macam inilah, kita settle lah. Aku cakap dengan bank, aku tak jumpa kau. So alhamdulillah, satu biji tu kereta tak kena tarik. Tapi saya dah, masa tu dah teruk dah. Saya dengan isteri dah hari-hari puasa dah. Satu hari makan sekali je. Apa ada dekat rumah, itulah kami makan. Kalau jumpa Maggi sebungkus, masak, bagi setengah, separuh-separuh. Kan, kalau ada duit seringgit, pergi ke kedai mamak, yang kenal, cakap, ni, aku ada seringgit je, tapi aku nak roti canai. Tapi sebab dia kenal, dia bagi sekeping roti canai. Roti canai tu, saya separuh, isteri saya separuh. Dan hari-hari puasa, sampai satu tahap isteri saya tanya, yang ni kejagi puasa nak buka puasa nak makan apa? Saya cakap selagi air rumah tak kena potong, kita minum air lah. Itu je lah kita buka puasa, buat sementara nak buat macam mana? Kan? Tapi disebabkan Allah nak uji saya, betul ke kau nakkan aku, betul ke kau nakkan Islam? Tapi saya tunjuk, saya minta pada Allah, saya cakap kuatkanlah, bagi aku kekuatan, bagi aku kesihatan, insyaAllah akan aku usaha. Selagi aku sihat, selagi aku kuat, aku akan usaha. Dan satu hari saya bangun solat tahajud, time itulah saya mengadu dengan Allah, time itulah saya menangis dengan Allah, saya cerita dengan Allah pasal dunia ni, pasal macam mana orang buat saya, orang fitnah saya. Saya cakap minta bantuan daripada Allah. Alhamdulillah, lepas saya mengadu, saya rasa banyak hari jugalah, you know, dalam 10-2 minggu turut-turut saya minta dengan Allah. Alhamdulillah, dengan yakinnya dengan Allah, Allah bagi rezeki sikit demi sedikit, sikit demi sedikit, sampai saya dapat cover, bayar semua rumah, kereta saya dapat tarik balik, semua bil alhamdulillah dapat bayar. Tapi saya semasa tu saya minta bantuan, Ustaz. Yeah. Saya minta bantuan daripada pejabat Mawib. Yeah. You know, minta zakat. Saya pergi jumpa pegawai dia gelak, terkejut. Biar betul pelakon datang minta bantuan ni. Kan? Saya cakap, cik, saya bukan nak duit. Saya tak nak duit seketul depan saya. Saya minta cik tolong, kalau saya ada hak untuk minta bantuan zakat, bagilah hak saya. Dan saya tak nak duit juga. Saya nak tolong bayarkan bil rumah saya dapatkan kereta saya balik dengan rumah saya. Bukan sekali arung bayar tak apa, as long dapat bayar. Saya cakap okey, tapi kena tunggu jugalah. Saya kena isi 10 borang. 10 borang saya isi, kena tunggu lagi sebulan dua, Ustaz. Kena tunggu. Saya macam orang lain tak ada beza. Dia ambil borang, saya ambil borang. Dia isi borang, saya isi borang. Dia tunggu kiu, saya tunggu kiu. Saya tak pernah potong kiu. Saya tak pernah kata saya artis, saya nak pergi dulu, tak ada. Saya tunggu kiu. Sampai nombor yang akhir saya, sayalah. Saya pergi tetap dekat kaunter, tanya, ikut prosedur. 2 bulan alhamdulillah dia bagi bantuan. Dan saya cakap dengan terus bayar apa yang saya minta, itu je. Alhamdulillah pegawai tu lulus saya punya permintaan, sikit demi sikit. Dan Allah bantu saya dapat job sikit demi sikit, sana sikit, sini sikit, alhamdulillah. Selain dapat daripada isteri, selain pada Ustaz Rusdi, siapa lagi orang yang support pada ketika itu? Secara jujurnya semua guru saya ada di belakang saya. Oh, ustaz-ustaz ni. Ustaz-ustaz saya semua ada di belakang saya, dan isteri saya dan mak mentua saya. Mak mentua. Bapa mentua saya. Keluarga isteri pun support. Bapa mentua saya, adik-beradik, abang ipar, adik ipar saya, bira, semua ada kat belakang saya. Dan semua doakan saya, dan semua kata orang sana panggil saya Pak Yang. Ha? Pak Yang. Pak Yang. Ha. Orang apa ni, Kuala Kangsar memang panggil nama macam ni. Pak Yang. Ha? Pak Yang. Oh. Dia cakap isteri pun panggil Pak Yang juga. Anak buah panggil Pak Yang. Isteri Adam panggil Pak Yang juga. Sayang lah. Sayang lah. Ha. So adik ipar panggil saya Cik Yang. Oh. Ha, so dia kata, Cik Yang, kalau ada apa-apa masalah, jangan tinggalkan kita orang. Allah. Kita orang ni sentiasa tunggu saja Cik Yang bersuara je.
Anytime kita orang akan bantu. Allah. Lagi-lagi mak mentua saya. Call personally. Adam, jangan risau. Mak sentiasa ada dengan Adam. Abah pun sentiasa ada dengan Adam. Jangan risau. Call je. Kita mana berani, Ustaz? Yeah. Kita rasa malu kalau nak minta bantuan dengan mak mentua ataupun bapa mentua. Yeah. Walaupun mereka dah sedia buka pintu seluas-luasnya tunggu kita minta tolong. Saya tak berani. Sebab saya selagi saya boleh usaha, selagi saya boleh kerja, selagi itu saya akan pulun habis-habis sebelum saya minta bantuan daripada orang lain. Tapi saya akan minta bantuan pada Allah dululah. Yeah. Dan alhamdulillah saya rasa bertuah sangat saya dapat arwah bapa mentua dengan mak mentua saya yang ini. Ya Allah, saya tak tahu lah Ustaz. Saya tak dapat cari yang lain dekat luar lah Ustaz. Inilah kita kata kasih sayang. Kasih sayang. Ya betul. Bapak mentua, kasih sayang. Bapak mentua, mana tak cari bapak mentua lain dah lah. InsyaAllah tak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu yang kita kata kasih sayang. Kasih sayang, kita jumpa daripada IPA 2, bapak mentua, ustaz-ustaz pembimbing tadi. Mungkin saya nak pergi pada Abdul Ghani sikit lagi. Kita boleh sambung sikit lagi ya? Kita malam ni paling lewat kita berhenti pukul 9 suku. Boleh? 9 suku. Sebelum saya tanya Abdul Ghani, ada tak yang nak tanya soalan? Sebab yang secara mesej dan WhatsApp ni belum ada soalan lagi. Kalau ada yang tanya soalan, dan terima kasih sekali lagi ramai yang menonton live malam ini. Yang sedang menonton live, tolong terus tekan butang share. Kita sebarkan lagi Islam agama kasih sayang ni. Tadi saya sebut sekejap sebab saya teringat masa awal-awal rapat dengan Abdul Ghani dan dia belum masuk Islam lagi. Saya hadiahkan Quran yang saya cerita tadi. Ya, betul. Yang dia baca terjemahan, mungkin you boleh share sikit. Bak suasana yang okey, baik. Akhirnya you hantar balik Quran tu ke masjid. Saya ingatlah antara benda-benda yang membuat saya tertarik kan. Nak tahu ni apa ni Islam sebenarnya kan. Antaranya ialah kaedah yang ustaz saya gunakan, dia bagi saya banyak risalah-risalah ialah saya memang tak suka. Saya ambil layan je lah kan. Ambil simpan. Sehinggalah satu waktu tu, saya tergerak hati nak baca satu risalah. Apa benda yang dia bagi ni banyak sangat dah ni kan. Layan je lah baca. Bila saya baca ni, saya rasa, yelah, ada satu yang istimewa. Saya tak tahu macam mana dengan tuan-tuan dan puan-puan, tapi saya sebagai seorang yang bukan Islam waktu tu, saya rasa sangat istimewa dan saya sangat tertarik lah. Dengan bacaan-bacaan, bila saya baca-baca lagi, banyak benda miracle berlaku dalam hidup saya. Percaya ke tak, ini yang berlaku pada diri saya, tuan-tuan dan puan-puan. Dan itu sebabnya saya mula macam, yalah, kalau benda-benda keajaiban mula berlaku dalam kehidupan kita ni, tak seronok ke? Seronok kan? Apa benda ni? Itu yang membuat saya tercari. Dan satu waktu tu saya ingat umur saya yang 34 atau 33, tak salah saya, hari jadi saya. Yang ke 33 atau 34, saya dan ahli keluarga dia kita makan kat luar dan dia bagi saya terjemahan lah, terjemahan Quran untuk saya baca lah, terjemahan Quran dan juga sebuah buku Sirah Nabawiyah, tapi dalam pattern kartun lah, tapi tebal, tapi dia dalam gambaran kartun-kartun lah. Saya bawa, saya simpan dan saya baca. Saya mula baca Quran ni, saya mula baca walaupun tak faham apa yang ada intipati dalam ni. Ialah kisah-kisah orang-orang terdahulu. Ialah sekarang kita tahu kisah-kisah orang terdahulu. Tapi waktu tu saya rasa apa benda ni kan. Cerita apa ni kan. Baca je. Tapi bila semakin saya baca ni, hati saya lain rasa. Dia ada magnet dalam dia. Quran ni mukjizat. Betul, sebenarnya memang mukjizat. Mukjizat yang memang tak boleh dinafikan lah. Bagi saya, waktu tu saya belum Islam, saya dah nampak magnet dia, tarikan dia. Itu yang membuat saya tertarik. Dan ada satu waktu tu saya ingat Quran, buku-buku antara buku-buku Quran ni saya baca-baca malam, tiap-tiap malam rutin. Jadi kan seronok, besok pagi jalannya, pagi-pagi tak ada buat apa kerja pun orang dah tahan dah, jom pergi airport, jom pergi sini, balik cepat balik ke rumah lah, tak payahlah sampai lewat-lewat. Ini antara mukjizat yang saya rasakan daripada Quran. Kerja saya jadi mudah, rezeki saya melancar je. Dulu sekat-sekat, masalah kadang-kadang sampai ke malam, dah siap dapat duit, besok pula rosak. Macam-macam kan, saya dan kawan-kawan saya ni banyak
banyak bantu saya lah, ialah tak dinafikan. Orang-orang Islam, jiwa dia orang ni memang bila sebut untuk infak ni memanglah alhamdulillah lah saya diketemukan dengan, yalah ini juga contoh-contoh yang saya nampak kasih sayang dalam Islam ni kan. Orang ni berebut ya, bantu, yalah saya ni bukan Islam pun buat apa nak layan saya sangat kan. Bantu saya, apa masalah bantu saya. Ya, sebenarnya itu adalah tanda kasih sayang. Dan kembali kepada kisah Quran ni ya. Saya macam biasa rutin baca, simpan tidur. Dan tempat saya tidur dengan Quran saya semua ni tak jauh. Dan malam tu saya nampak tempat simpan Quran ni keluar asap. Keluar asap. Saya tak ni tuan cik, tuan-tuan dan puan-puan. Banyak perkara-perkara pelik mula berlaku dalam hidup saya bila saya mula baca risalah-risalah ni, termasuk benda-benda aneh-aneh ni. Ha? Kadang-kadang malam tak boleh tidur, diganggu. Kan sampai saya bila jadi malam je jadi takut. Ish, macam mana aku nak tidur? Dah lah dulu saya hidup bujang, bujang lapuk kan. Sorang-sorang. Kan? Jadi banyak benda gangguan-gangguan ni weh, memang stres lah. Dan bila Quran ni saya tidur ni, saya malam tu saya perasan macam ada something keluar daripada Quran ni kan. Yalah kita belum masuk Islam, dan bila nampak benda ni jadi takut lah. Saya first thing in the morning buat apa, terus pap, buku-buku ni semua terus bawa. Tempat saya duduk ni ada satu surau. Memang ketulah tempat saya parking kereta tu dekat dengan surau, dan saya nampak seorang orang Melayu lah. Saya cakap dengan orang Melayu, dia keluar daripada masjid dan saya cepat-cepat lah. Saya tak ada hati nak buang buku ni. Yalah kalau saya walaupun saya ada pengalaman yang macam tu, tapi saya tak ada hati. Yalah dia berkaitan dengan agama orang lain, tak baik kita buang merata. Ya saya punya buku-buku itu nilai-nilai yang ada pada orang bukan Islam pun hakikatnya ya. Jadi saya panggil pakcik ni, saya tak beritahu saya punya, saya beritahu buku ni saya jumpa dalam teksi orang tertinggal. Saya ni orang India, Hindu, dan saya rasa ni baik saya serahkan kepada tuan, boleh simpankan masjid ke surau. Dan saya ambil keputusan nak jauhkan diri daripada usaha saya. Maknanya masa tu bukan saja manusia yang ganggu, syaitan pun ganggu. Jadi saya jadi, sehingga you rasa takut nak buka Quran. Buka Quran sehingga dan nak jauhkan diri daripada Quran. Jauhkan diri daripada Quran satu. Dah, saya paling dah takut ini ahli sihir ni. Saya dah ada macam tu dah tanggapan. Oh yang ni you tak pernah cerita. Ha, ini itu dalam hati saya, tapi saya dah anggap ini yalah, ini dia bomoh ni kan, mantram ni kan. Ini tak boleh, ini tak boleh jadi ni. Itu saya mula separate. Tapi walau macam mana pun Allah gerakkan hati saya kembali kepada Ustaz Said. Dan saya beritahu perkara ni pada beliau. Dan dia pun, yalah saya banyak berkongsi pengalaman saya, ada gangguan-gangguan awal Islam dengan Ustaz saya, dengan sahabat saya yang ada di sini. Banyak orang tahu gangguan-gangguan ni. Memang satu penyiksaan lah. Hakikatnya semuanya atas daripada izin Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya waktu tu saya tak nampak apa sebab macam tu. Kebelakang 5-6 tahun kebelakang ni, alhamdulillah semayang tak tinggal. Banyak benda dalam Islam saya nak belajar. Ini semuanya sebenarnya atas perbuatan gangguan itulah. Allah uji saya dengan gangguan ini supaya untuk meningkatkan iman saya. Hakikatnya itu, kalau gangguan itu tak jadi pun, saya dalam dua dunia. Masa itu ialah waktu itu saya dah Islam officially antara saya dengan Allah. Saya mengucap kalimah syahadah sendiri. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Saya mengucap sendiri. Dan saya beritahu Ustaz Said, Ustaz Said saya dah masuk Islam. So, saya cakap, bila masuk Islam? Saya cakap, semalam saya mengucap masa tidur. Dia cakap, dia pun layan je lah. Sebab saya bagi tahu dia, sepanjang baik dengan dia, saya tak pernah paksa dia masuk Islam. Cuma saya bagi tahu pintunya. Kata kalau you kenal Allah, percaya Nabi Muhammad, cara nak masuk Islam, you mengucap dua kalimah syahadah. Tiba-tiba dia datang bagi tahu dah mengucap dah. Bila malam tadi? Kat mana? Sorang-sorang. Dia kata okey lah. Jadi antara saya nampak apa sebab ujian saya diganggu ni, diizinkan oleh Allah. Allah tak nak bagi saya hidup dalam dua dunia. Antara, iyalah kita kena official kan. Iyalah memang official dengan Allah. Hubungan saya dengan Allah dah ada satu hubungan. Tapi di dunia ni perlukan officialize kan. Jadi Allah antara sebab-sebabnya yang menggerakkan hati saya untuk buat satu keputusan mutamat, aku kena beriman kepada Allah dengan sungguh. Tidak boleh hidup dalam dua alam, antara ia dan tidak. Saya mengucap kalimah syahadah 5 hari bulan 8 2013, beberapa hari selepas raya. Dan saya dibawa oleh seorang sahabat, Brother Tajuddin, dia ada di sini. Antara saya ingatlah, bila saya mengucap kalimah syahadah je, saya tengok diri,
brother saya ni dah mengalir-mengalir air mata ni, saya ingat apa hal ni kan. Orang kita tak faham. Kita tak faham kan. Dia menangis-nangis, dia dah menangis kan, berkenang air mata. Saya dah bingung. Bingung dengan keputusan saya masuk Islam, ialah satu dunia yang baru. Saya tahu hakikatnya saya kena go on with my decision to embrace Islam. Apa perjalanan saya terus? Saya bingung dengan tu. Dan saya tengok sahabat saya ni bergenang air mata dan beliau pun meluk saya. Saya rasa kenapa? Saya tak faham. Itulah air mata kegembiraan bila nampak seorang sahabat dapat diselamatkan. Itu juga adalah kerja-kerja Nabi SAW. Sebenarnya bukan Nabi bawa nak tunjuk kat dunia ni, nak kumpul orang Islam ramai, jumlah ramai, tak. Nabi nak selamatkan manusia semua daripada azab-azab yang luar daripada jangkaan kita, yang kita tak mampu. Itu juga apa yang kawan-kawan kita ni buatlah, sahabat-sahabat saya, Ustaz Zahid, untuk membawa manusia selamat daripada azab-azab di dunia dan juga di akhirat. Ha? Saya ingat bila saya tengok dia masuk Islam, ialah dia datang rumah, belajar semayang, singgah masjid. Tapi dia sendiri pun sibuk dengan teksi dia. Teksi. Jadi saya duduk satu hari dengan dia, duduk bincang-bincang. Saya kata, Ghani, you dah buat satu keputusan besar masuk Islam. Sekarang ni saya nak minta you buat satu lagi keputusan besar. Tapi ni nampaknya yang kedua ni dia lagi berat nak buat keputusan. Masuk Islam dah masuk dah, yang kedua ni lagi berat. Let go you punya taksi, pergi belajar Islam. Mungkin ada malam ni orang di kalangan jemaah kita yang mandu taksi, yang income dia taksi. Agak-agak apa perasaan bila ada orang cadang suruh let go taksi? Dia kata, ayah, ini susah. Saya kata, jom kita kira you duit dapat berapa sebulan, duit yang you habiskan untuk baiki taksi berapa. Dia kata, duit dapat banyak ni, dah habis juga bayar taksi, bayar bilik sewa. Tapi mungkin you boleh share macam mana you akhirnya boleh juga buat keputusan. Yeah. Berhenti taksi, full time pergi belajar dengan Perkim di mana? Di Sungai Petani. Di Sungai Petani. Okey, hakikatnya ialah macam saya katakan tadi, ialah income taksi ni lah hidup saya, dan saya hidup bachelor kan, bujang lapuk kan. Taksi ni yang membawa saya, makan minum saya settle, tempat tinggal saya settle, dan kehidupan saya terurus dengan taksi ni. Mau tamu bagi masalah pun taksi ni lah, macam isteri kan, kadang-kadang stress juga dengan isteri ke apa. Mau tamu isteri ni lah, isteri ni jugalah kan, macam mana pun dia jugalah duniaku kan. Macam mana nak tinggalkan? So, saya cakap lah, bro, tinggalkan taksi, pergi belajar. Saya cakap, macam mana Ustaz nak tinggalkan? Bukan benda mudah. Saya ambil masa yang panjang, agak panjang, dan saya pun nah, macam brother Adam Khoury kita kata, inilah kita mendengar nasihat guru-guru kita. Bertakwalah kepada Allah. Saya ingat lagi, yakin dengan Allah. So, saya kata dengan saya, yakin dengan Allah, kalau kita pergi mencari ilmu di jalan Allah ni, rezeki jangan risau. Tawakal dia cakap. Yalah, tawakal apa benda, keropok ke chips ke, bagi saya macam tu lah, apa benda tawakal. Yalah, kita baru-baru masuk Islam, apa tak tahu. Dia cakap dengan bahasa yang mudah, yakin, percaya dengan Allah, lain semua jangan risau. Saya pun ambil agak tempoh masa yang panjang, saya ambil keputusan lah, selamat tinggal duniaku, dia cakap. 330 bye bye lah, kau bukan rezekiku lagi. Saya tinggalkan, saya pergi belajar. Alhamdulillah, masa Ustaz Zahid katakan dengan saya, rezeki saya alhamdulillah dipermudahkan dengan kawan-kawan batu-batu sikit. Saya tak rungsing nak belajar, yalah, belajar di situ semua settle, dan tambahan rezeki tambahan yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi rezeki saya ialah sebelum saya masuk Islam, saya dah angkat tangan dan surrender lah, aku ni tak ada jodoh lah, bujang lapuk lah sampai mati. Tapi itu ketentuan Allah, bila saya memeluk agama Islam, banyak benda-benda yang terbaik berlaku dalam hidup saya, diketemukan dengan kawan-kawan yang baik, dan diketemukan juga dengan jodoh. Bila saya sampai di Sungai Petani, isteri saya daripada Sarawak, travel daripada Sarawak, belajar di situ, kami di guru saya, Ustaz Ramli, saya ingat lagi ya, kalau beliau tengok lagi, syukurlah, banyak mengajar saya. Beliau yang recommend, dia cakap, bro, ini saya guru kamu, saya bagi kau, saya, inilah, joinkan kamu lah, matchkan kamu dengan dia.
kamu bolehlah teruskan kehidupan kami. Dan kami bertunang di situ. Alhamdulillah, kami berkahwin di sini. Majlis kahwin ni buat majlis ni? Di sini. Masya Allah. Dulu saya tinggal kat sini. Jadi bawa dia datang kahwin kat sini. Daripada tadi dok fikir macam mana ni Ustaz tinggal sana. Dulu saya tinggal sini. Kuliah kat sini. Jadi masa nak isi borang kahwin, semua guna alamat rumah saya. Isteri saya pun suspend juga. Abang isi borang kahwin siapa ni? Jadi itulah perjalanan saya. Rezeki kan Allah bagi saya. Saya dah give up, tak ada isteri, tak ada lah. Life goes on, Lone Ranger. Allah bagi saya rezeki isteri dengan Islam. Seterusnya rezeki Islam, isteri yang soleha. Alhamdulillah. Saya jadi lagi kuat dengan Islam saya, dengan pasal isteri saya kan. Ada agama dalam diri dia. Walaupun kami sama-sama yang revert, kembali kepada Islam, tapi masing-masing. Isteri saya cakap apa-apa pun, bro, dia cakap, sayang, yang, dia cakap, jangan malas-malas, nanti kau susah kat kubur, dia cakap. Kita susah-susah sini, kat kubur goyang kaki. Itu selalu dia bagi tahu saya. Kalau malas-malas ke apa-apa kan, selalu dia bagi peringatan. Jadi kami saling mengingat, mengingati, dapat isteri hadiah Allah bagi, tambahan Allah bagi isteri yang soleha. Ini pun kasih sayang. Kehidupan rumah tangga kan, macam mana Rasulullah dilayan oleh isteri siri beliau, dan macam mana kaedah yang Rasulullah gunakan untuk bersama isteri siri dia kan, macam mana kasih sayang. Saya belajar banyak di situ juga. Kesimpulannya itulah Islam. Saya antara perkara yang saya dan saudara Tajuddin, antara yang kami agak terasa lepas Kani ni kahwin dengan isterinya, ujian yang Allah Ta'ala uji lagi beliau, isteri mengandung, doktor bagi tahu anak kembar. Masya-Allah. Anak kembar. Mungkin you boleh share sikit lagi untuk sharing yang terakhir malam ni. Okey. Itulah rezeki dapat isteri, isteri solehah, tambahan lagi jackpot. Allah bagi anak kembar pula. Alhamdulillah lah. Tak payah banyak-banyak susah-susah lah Ustaz. Sekali dapat dah dua kan. Tapi itulah everything, semuanya berjalan lancar, smooth. Tapi rezeki satu keadaan bila mana hampir-hampir nak bersalin tu, doktor kata isteri saya kena masuk ward seminggu sebelum tarikh due tu. Dia masuk ward, dia kena check nadi baby ni setiap 5 jam ke 2 jam lebih kurang macam tu. Dan satu waktu saya ingat hari tu adalah hari Jumaat, awal subuh lepas saya sembahyang subuh tu, call daripada hospital. Masa tu isteri di hospital. Nurse tu cakap, Cik Gani datang ke hospital sekarang. Dia tenang je lah cakap, tak mau bagi kita mengelabar kan. Dia cakap, kenapa ni, suspend lah pagi-pagi pula kan. Dia kata, tak ada apa, datang je Encik. Ni ada doktor nak cakap. Saya pun dah agak lah, tapi tak tahu apa benda sebenarnya masalah. Pergi-pergi je, saya tengok, sampai ke isteri saya, isteri saya muka dah merah-merah, dah mata dah merah, muka dah merah. Apa hal ni? Cakap, kenapa? Dia nangis, cakap, seorang ni dah tak ada dah. Maksudnya, anak dalam kandungan isteri saya tu, seorang kembar ni Allah dah ambil, dan bagi dan ambil balik. Jadi saya pun sedih lah, memang berkenang. Air mata setitik dua je, saya stopkan, saya tahan kesedihan saya. Saya beritahu dengan isteri saya, apa yang berlaku dalam kehidupan kita daripada awal sebelum kita kenal. Ialah kau ni Sarawak, aku ni Hindustan, India, Malaysia. Allah temukan dekat Sungai Petani, kita punya perjalanan perkahwinan semua. Allah mudahkan semua urusan sehinggalah kita berkahwin dan Allah bagi anak. Kalau Allah nak bagi anak satu, awal-awal boleh letak seorang anak. Kenapa Allah bagi dua anak dan dekat-dekat nak bersalin tu Allah ambil balik satu? Ini perkara ghaibiyah yang mana kita tak sampai akal untuk kita fikirkan. Yakin ada satu yang terbaik Allah dah tetapkan untuk kita atas pembagian anak ni. Anak ni meninggal, dan hari itu juga doktor katanya saya kena operate supaya nak selamatkan seorang anak. Diselamatkan seorang anak, Alhamdulillah, pukul 11 pagi dalam 4 hari bulan 9, 11 pagi. Dan saya junjung anak saya yang meninggal ni. Yalah blur, tak tahu anak buat apa. Sahabat-sahabat juga kasih sayang daripada sahabat-sahabat. Berebut-rebut Ustaz Syed, orang yang sibuk. Brother Tajuddin kita pun orang yang sibuk kan? Orang ada orang sibuk dengan kejayaan. Kenapa orang tinggalkan semua? Bila cakap anak saya meninggal, saya tak tahu nak buat apa. Segera je.
Datang orang-orang yang pertama, bawa semua benda yang perlu bantu. Saya tak ada apa benda, saya tak bawa ke hospital kan. Bawa kain sarung untuk bungkus baby apa semua. Semua orang bawa dan bantu saya dalam pengurusan jenazah anak saya. Saya punya anak ni dikafankan, dimandikan, dikafankan, disolat jenazah dekat surau Masjid Al-Firdaus. Tak salah saya lah, di Segambut tu. Dan dikuburkan di Segambut juga. Semua ni kawan-kawan yang bantu saya. Saya bersyukurlah, ini bukan sebab kawan-kawan. Sebenarnya itulah Islam yang sebenar. Islam tu agama kasih sayang. Masa saya sampai masa dengan saudara Tajuddin untuk uruskan jenazah baby tadi, kita pun berat rasa. Dia baru pergi masuk Islam, dapat baby meninggal pula. Kita pun sedih. Bila kami dua orang sampai, dia yang cakap, "Ustaz, tak perlu sedih. Ini qada dan qadar Allah." Dia pula rasak kita. Lagilah semakin terasa kita. Subhanallah. Dan kita uruskan jenazah tu dan kebumikan di ya tanah perkuburan Segambut. Alhamdulillah. Subhanallah. Itu yang Islam aja pada kita. Adam, kita saya rasa kita mungkin masuk pada pusingan akhir lah. Jadi mungkin apa yang Adam boleh nasihat secara khusus kepada masyarakat yang dah Islam dah, dalam aspek approach mereka, dakwah mereka, peranan mereka untuk membawa image Islam yang penuh dengan kasih sayang ni. Nak nasihat kepada Adam. Ada yang sedang tengok live, ada yang kat masjid. Moga-moga melekat di hati masyarakat kita, insyaAllah. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi saya, sebab saya baru lagi dalam Islam, baru nak kenal Allah, dan saya sekarang ni tengah mencari sedikit bekalan untuk di sana nanti. Mana nak tahu besok saya mati kan, adalah sikit bekalan untuk saya bawa untuk jumpa Allah. Apa bekalan yang saya buat sekarang ni adalah saya ada satu pertubuhan kembar iman saudara baru. Maknanya saya mencari dana, saya bawa mualaf-mualaf yang baru masuk Islam, yang tak pernah pergi umrah, yang tak mampu nak pergi umrah, bawa mereka pergi umrah secara percuma. Dan di sana kami akan terang dengan jemaah-jemaah ini, di sini Nabi lahir tapi Nabi kena halau pergi ke Madinah. Itu sejarah, nanti Ustaz akan jelaskan macam mana. Tapi di sini nak tunjukkan Nabi sanggup gadai nyawa untuk mempertahankan Islam yang kasih sayang ini kerana umatnya, kerana Islam. Kenapa kita tak boleh buat? Okey. Dan itulah contoh untuk kita, untuk membaiki diri kita, untuk menjadi seorang Islam yang lebih baik, Islam yang bertanggungjawab dan Islam yang ada amanah kepada Islam, kepada negara. So bila dah habis bawa balik Malaysia, masing-masing ada tanggungjawab masing-masing. So saya untuk yang siri 3 ini dah tangguh 3 tahun sebenarnya, dah tangguh 3 tahun sebab tak cukup tanah dan tak ada dana lagi. Dan kali ini apa kami buat adalah kami nak melahirkan produk daripada kembar iman saudara baru. Mana kata bila dah cukup dana, saya nak cari jemaah mualaf yang boleh berdakwah seperti Abdul Ghani. You know, bila dia balik pada umrah, dia menjadi seorang da'i ataupun pendakwah untuk sebarkan Islam, untuk tarik orang yang bukan Islam, belum Islam, kenal Islam. Bukan suruh dia masuk Islam, kenal Islam. So itu produk yang kami nak lahirkan sekarang ni. Tapi itulah, hujan yang kami sedang alami sekarang ini adalah dana yang paling penting sekarang ini. So belum ada dana lagi, saya minta tuan-tuan dan puan-puan jemaah-jemaah di masjid ini doakan saya. Saya bukan nak duit jemaah, saya nak doakan saya, semoga saya dan guru-guru saya dapat kumpul satu dana dan dapat melahirkan pendakwah-pendakwah yang hebat untuk sebarkan Islam, untuk tarik orang yang bukan Islam dan kenalkan mereka pasal Islam.
So itulah kasih sayang yang saya boleh, yang saya mampu buat, yang mampu sedikit bekalan yang boleh saya dapat. So orang kata apa, manjada wajada, siapa buat dia dapat, siapa usaha dia dapat. So kita, kenapa kita tak nak usaha untuk tarik keluarga kita, ahli keluarga kita, jiran-jiran kita, sahabat-sahabat kita untuk sama-sama masuk syurga. Yeah. So itulah kasih sayang yang kita perlu adakan dalam hati kita. Kan, sedangkan kata seorang ulama, ustaz, kita tengok satu rumah terbakar, seorang ini berusaha nak selamatkan keluarga dia, dibakar oleh api dalam rumah itu dan jiran-jirannya. Tapi dia tak berusaha macam mana nak selamatkan keluarga, ahli keluarganya, jiran-jirannya untuk dibakar oleh api neraka. Allahu akbar. Itu yang terjadi sekarang ni. Kan, dia usaha nak selamatkan anak dia, dibakar api, tapi dia tak usaha macam mana nak selamatkan anak dia, keluarga dia, isteri dia, jiran-jiran untuk dibakar oleh api neraka. So janganlah kita ada perangai macam tu. Jomlah kita ubah perangai kita, persepsi kita, orang masuk Islam bukan masuk Melayu. Ya. Yeah. Itu kita kena ubah fikiran itu, dan janganlah pandang rendah pada orang mualaf yang baru masuk Islam. Sebab Sa'ad bin Jabal masuk Islam selepas meninggalnya dia, arasy Allah bergegar. Hebat tak dia seorang mualaf? Sangat hebat. Saya sangat kagum. Jadi marilah kita sama-sama sebagai seorang Islam, marilah kita bantu sesama Islam dan orang yang bukan Islam faham Islam adalah kasih sayang. InsyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih pada Adam. Dan sedikit kesimpulan akhir pada Abdul Ghani, sekitar 5 minit. Apa yang Abdul Ghani nak pesan pada masyarakat Islam kita sekarang ni, dalam suasana yang mencabar umat Islam sekarang ni? Silakan, sekitar 4-5 minit. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, hakikatnya dengan keadaan yang mencabar, macam-macam keadaan Islam dicemoh macam-macam, sebenarnya daripada kita melihat opposite direction, kita melihat pada diri kita, kita kena cermin apa yang tengah berlaku ni atas cerminan diri kita sendiri. Hakikatnya Islam ni orang tak faham. Tanggungjawab kita banyak sebenarnya. Tanggungjawab kita banyak yang mana kita tak mampu dan tak melaksanakan dengan yang terbaik. Pasal orang buat cacian-cacian ni, benda-benda yang perspektif-perspektif pun hakikatnya bersapa. Kalau kita kaji-kaji, memang dia tak faham. Dia tak faham Islam apa tu sebenarnya. Kalau kita guna apa yang ada, tak perlu pun kita mengaji dalam besar-besar untuk kita nak ceritakan tentang Islam kepada orang. Sekadar kita tunjuk kasih sayang tu. Kasih sayang itu pun cukup untuk membawa seorang itu mengenal Islam. Bukan membawa dia terus mengucap kalimah syahadah, dia akan ada satu perspektif yang baik tentang Islam, dia punya perspektif buruk tentang Islam itu berubah. Sebenarnya tanggungjawab kita dan diri saya juga, saya lepas masuk Islam ni mengambil ikhtiar, mengambil peruang yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi pada saya untuk mengajar manusia-manusia yang belum mengenal Islam, dan Allah aturkan saya dalam perjalanan macam tu. Syukur Alhamdulillah. Dan saya mengajak para jemaah yang ada di sini, kita kena sampaikan Islam dengan cara yang paling berhikmah, paling berhikmah, supaya kita dapat memberi kefahaman. Tanpa kefahaman, tak kenal maka tak kenal. Kalau tak kenal maka tak cinta. Macam tu jugalah, kalau orang tak kenal Islam, dia tak faham, dia akan ada reflect-reflect negatif tentang Islam. Bila diperkenalkan, akan berubah. Memang takkan berubah keseluruhan. Dia akan ada point, titik permulaan dia akan berubah. Ialah, kenapa orang Islam ni lain? Dia akan, bila satu benda yang baik tentang Islam tu telah menghijau dalam hati seorang yang tandus tentang pemahaman Islam, dia akan mula mencari. Kenapa? Dia akan mencari. Jadi kita sebagai agent-agent, kita nak seronok nak jual insurans takaful. Kenapa kita tak nak sahut apa yang Allah firmankan? Nakkah aku tunjukkan satu perniagaan yang paling menguntungkan, iaitu mengajar manusia kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Mengajar manusia untuk mengenal Allah. Kenapa kita tak nak ambil peluang untuk terima tawaran job daripada Tuhan semesta alam ni? Kita seronok nak jual insurans takaful, tapi kenapa kita nak terima job?
yang mana pulangan dia lebih besar daripada dunia dan seisinya. Kenapa kita tak nak ambil? Jadi saya berpesan pada diri saya jugalah, tuan-tuan dan puan-puan, marilah sama-sama kita merapatkan saf kita, memperkenalkan Islam dengan cara yang berhemah. Moga-moga segala usaha kita dirahmati dan diberkati seperti mana perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sentiasa mendapat bantuan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita lakukan kerana Allah, hidup di dunia selamat dan di akhirat kita selamat, dan kita dapat membawa manusia ke jalan yang usul kita. Amin. Islam bukan lain, kita membawa manusia ke usul. Marilah sama-sama kita mengambil peluang yang Allah berikan dalam kehidupan kita dengan Islam dan iman yang Allah bagi. Okey. Setakat itu saya rasa Ustaz Syed. Alhamdulillah. Terima kasih. Okay. Baby 6 tahun. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nak tukar napkin. Ha? Nak tukar napkin. Alhamdulillah. Terima kasih kepada kedua-dua tetamu kita pada malam ini. Saya sendiri yang dah lama masuk Islam, maknanya sejak lahir, sebenarnya antara tujuan saya ajak sangat Adam, Ghani, nak recharge saya sendiri dan para jemaah. Kadang-kadang kita rasa malu pada saudara-saudara kita apabila kita, sebab tu kita kata di sisi Allah dia bukan nilai dia siapa dulu siapa kemudian yang masuk Islam, tetapi orang yang beramal dan yakin dengan Allah tadi. Dan nak beramal dan nak yakin itu, dia mestilah dengan panduan ilmu bagaimana yang Abdul Ghani sebut tadi. Moga-moga Allah Ta'ala beri kekuatan pada kita untuk terus sentiasa tambahkan ilmu. Dan dia nak beritahu apa? Tak ada. Moga-moga Allah Ta'ala bagi kekuatan pada kita untuk terus tambah ilmu, hadir ke majlis-majlis ilmu, dan Allah beri kekuatan pada kita untuk beramal dengan ilmu dan istiqamah dan ikhlas. Satu lagi, kalau boleh, tanam di dalam hati-hati yang sedang dengar secara live dan yang ada dalam masjid, boleh tak tanam dalam hati masing-masing, sebelum aku meninggal, aku nak usahakan biar ada seorang memeluk Islam di atas usaha aku. Sebelum aku meninggal, kita pun dah nampak terbayang siapa kawan kita yang bukan Islam yang mungkin dekat untuk kita dekati, untuk kita kongsi kasih sayang dengan dia. Ustaz, ustaz bolehlah, ustaz tu ustaz. Saya nanti kalau dia tanya, saya tak boleh nak jawab macam mana. Lagi bagus. Bila kita dia tanya kita tak boleh jawab, kita akan cari jawapan. Di situ kita akan dapat ilmu lagi. Betul. Itulah yang melahirkan Ahmad Didat. Itulah yang melahirkan Dr. Zakir Naik. Semangat dia tadi bila tak boleh nak jawab, akhirnya dia cari. Dugani banyak kali sekarang sebab dia bertugas counseling orang-orang yang nak murtad. Counseling mu'allah, ada kalanya bila tak boleh nak jawab, dia akan pergi cari jawapan. Di situ ilmu lagi. Saya masa saya belajar di Yaman dulu, ada seorang yang datang ke Yaman. Ginilah seorang kenalan saya, yang dia ni dia bercerita duduk dengan saya, dia kerja kapal, ikut kapal Filipin, Hong Kong semua. Dia minum arak, dia berjudi. Ni orang Islam lah ni, Melayu Islam. Tak semayang, bila tanya agama apa, dia kata saya Islam. Minta maaf saya sebut kat sini. Dia pernah sebut kat saya, saya dah rasa semua Ustaz, Filipin ke, China ke, Thailand ke, apa ke, berzina. Satu hari kapal dia turun kat satu port di Malaysia. Dia judi sambil minum arak. Lawan dia kalah judi. Bila kalah judi, pecahkan botol arak, tikam dia.
Ni yang cerita kat saya, ni tikam dia. Bila tikam dia, masuk wad. Masuk wad, agak lama dia duduk rawatan. Dia ni Melayu, Muslim tapi tak sembahyang lah. Mengaku Islam. Yang rawat dia, seorang nurse perempuan India. Lakshmi. Rawat dia, rawat, rawat. Dia ni memang kaki ayat. Dia pandai mengayat. Dia baik, baik, baik. Perempuan India ni tanya soalan pada dia tentang Islam. Mereka mula baik berkawan. Dia sembuh, masih berkawan lagi. Selalu tanya tentang Islam. Ada, ada jawapan. Ada, ada. Sekejap, sekejap. Dia pergi cari. Sebab dia tak boleh nak jawab. Bila perempuan ni tanya tentang Islam, eh, ada, ada jawapan. Pergi cari ustaz, pergi tanya orang, jawab. Dia baik, baik, baik. Dan dia pernah ajak Lakshmi ni pergi tengok wayang. Dia kata, ustaz, saya pun tak tahu. Biasa kalau saya bawa awet pergi tengok wayang ni memang, memang, orang buat apa eh nak panggil wayang? Eh, macam ada pengalaman je. Dia kata, ustaz, saya kalau pergi wayang bawa awet-awet sebelum ni memang tangan saya apa semua merayau, mengarut lah. Tapi saya tak tahu. Saya bawa dia ni, saya jadi baik. Maksudnya, saya ada satu perasaan menghormati maruah dia. Belum masuk Islam pun. Lama kelamaan semakin baik, semakin baik. Dan dia buat keputusan untuk masuk Islam. Bila keluarga dia tahu dia buat keputusan nak masuk Islam, keluarga dia buat satu majlis. Abang dia sendiri bagi letak pil dalam minuman, dia mabuk, dia tak sedar. Abang dia cari seorang lelaki, kawan dia sendiri. Bukan berzina, perkosa dia lah. Sehingga dia mengandung sebab tak nak bagi dia masuk Islam dan ikut boyfriend baru. Yang kawan ni yang cerita kat saya ni, dia memang bersedia lah kalau nak masuk Islam, dia nak bertanggungjawab. Akhirnya panjang lama-lama dia mengandung, pergi ke hospital masa nak beranak. Doktor tanya, mana suami awak? Dia bagi nombor telefon yang Melayu ni. Hospital telefon, cik, isteri cik dah nak bersalin. Ay, bila aku kahwin, mana bukan bini aku. Tapi dia ambil tanggungjawab. Dia datang ke hospital, dia uruskan. Dan alhamdulillah, selepas tu perempuan ni masuk Islam. Dan mereka jaga baby girl ini. Mereka jaga, dia masuk Islam. Dan suami isteri ni pergi sambung belajar kat Yaman. Tak apalah kalau dia tengok, sebab kami tahu kisah ni. Kami tahu kisah ni. Dia pergi belajar bahasa Arab dari Yaman, suami isteri bawa anak tadi. Yang suami ni duduk bekerja, buka kedai makan, isteri ni nak belajar. Akak ni belajar bahasa Arab dan ambil degree. Lepas ambil kursus bahasa Arab, ambil degree perbandingan agama. Dan masa tu di universiti kat sana, orang yang ambil degree perbandingan agama, syarat dia lepas habis semua subjek, bukan buat tesis. Syarat dia, dia mesti Islamkan seorang, baru dia lulus degree dia. Oh, baru boleh convocation. Mana akak ni, dia dah lulus semua subjek. Dan alhamdulillah, dia berjaya Islamkan seorang nurse India yang dia kerja di Yaman. Dan dia dah balik ke Malaysia, bahasa Arabnya very fluent akak ni. Alhamdulillah sekarang ni pun, dia pun sibuk mengajar agama dan sebagainya. Tapi bahasa Arab hebat dia. Dia duduk lama. Ya. Hidayah Allah datang dengan pelbagai cara. Dengan pelbagai cara. Subhanallah. Jadi alangkah besarnya pahala kalau kita boleh menjadi sebab orang dapat hidayah. Dan saham pahala yang berpanjangan insya-Allah. Islam, kita dipilih oleh Allah, lahir sebagai orang Islam, ini suatu nikmat yang besar. Dan alangkah besarnya pahala kalau kita boleh jadi sebab orang lain dapat hidayah. Jadi saya rasa sekadar itu. Sekali lagi terima kasih
khususnya pada Adam Khoury, pada Ghani dari jauh. Adam tinggal mana? Saya Taman Permata. Dari Taman Permata, Ghani daripada Serendah, kan? Dan ada jemaah-jemaah yang hadir dari seluruh dunia. Moga-moga dinilai pahala di sisi Allah kita hadir ke majlis ilmu pada malam ini, dan moga-moga kita ada rasa sesuatu lah malam ini. Mungkin untuk berdakwah, mungkin untuk lagi kuatkan Islam dan diri kita dan keluarga kita, insyaAllah. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.